Baik, terima kasih Pak Giri sebagai host kita pada saat sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Vika Saia sebagai moderator sekaligus sebagai MC dalam kegiatan ini. Dan kita akan masuk dalam acara pembukaan sebelumnya. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. F.J. Akiwet, SHM HUM. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. Elsa R.M. Tole, SHMS, sekaligus sebagai narasumber kita di saat ini. Yang terhormat Ketua Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura, sekaligus merupakan narasumber kita, Dr. Reni Nendisa, SHMH. Yang kami hormati ibu-ibu narasumber yang telah hadir, Ibu Hani Yulilandrasari, SPSI, MJS, PhD, Dr. Randa Halima L. Soamole, MSI. Bapak-Ibu peserta yang telah bergabung bersama dengan kami, salam sehat dan selamat merayakan Idul Adha bagi semua saudara-saudara yang merayakan di hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang bagi para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura dengan tema Perlindungan Hak-Hak Anak di Masa Pandemi COVID-19. Dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan webinar pada hari ini Jumat 31 Juli 2020 dimulai. Yang pertama, prakata oleh Ketua Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura kepada Ibu Dr. Reni Nendisa, SHMH, silakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Vika Saia, SHMH, untuk kesempatannya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. F.J. Akiwen, SHMHUM, Pak Rory. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus sebagai narasumber, Ibu Dr. Elsa Toler, SHMS. Yang saya hormati para narasumber yang terima kasih sudah bergabung dengan kami, Ibu Hani Yulindrasari, SPI, MGen, PhD. Dan juga Ibu Kadis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, Ibu Dr. Randa Halima Soamole, MSI. Yang saya hormati juga teman-teman Pusat Kajian, Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura, bersama seluruh peserta yang boleh bergabung dalam webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, tapi kita boleh bergabung dalam kegiatan webinar, yang ini adalah kegiatan yang tertunda dari webinar sebelumnya yang kita direncanakan akan berlangsung di bulan Juni, tetapi memasuki tematis 23 Juli 2020, Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi juga berkeinginan untuk memberikan kontribusi pencerahan-pencerahan melalui para narasumber dan koordinasi-koordinasi sehingga pencerahan terkait dengan perlindungan hak-hak anak di masa pandemi COVID-19 ini menjadi tema menarik bagi kami. Hal ini menjadi alasan bahwa ketika semua orang membicarakan tentang pandemi COVID-19, ada hal yang terlupakan ketika kita juga membahas tentang hak-hak anak yang tentunya harus mendapat perhatian penting dengan kondisi negara yang sementara dilanda pandemi COVID-19, anak menjadi bagian dari hal yang penting untuk juga dilindungi. Dan bukan cuma masalah pendidikan yang sementara gencar-gencar dibahas, tetapi juga kita mengenal hak-hak anak yang lain yang juga patut untuk dilindungi. Bapak-Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini kami dari Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi melaksanakan kegiatan ini dengan tema besar adalah perlindungan hak-hak anak, tetapi dengan narasumber yang luar biasa, kami memperkenalkan bahwa materi yang dibahas tidak hanya tentang pendidikan, tetapi lebih dari itu,
dalam kapasitas sebagai pusat studi Pancasila dan Konstitusi, saya akan menjelaskan atau membicarakan tentang mengenal hak-hak anak di Indonesia. Kemudian sekaligus kepada para peserta untuk bisa lebih mengetahui pembicara keduanya, Ibu Hani Yuliansari. Beliau adalah pemerhati hak-hak anak dan akademisi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Mau bergabung dengan kami. Terima kasih Ibu Hani untuk share materinya. Kemudian Kepala Dinas, ini yang menjadi perhatian penting, kita akan mendengar program-program atau kegiatan-kegiatan terkait dengan peran pemerintah daerah dalam penanganan atau melindungi hak-hak anak di Indonesia. Tetapi yang juga tidak kalah menarik adalah Akademisi Hukum Pidana, Ibu Dr. Elsa Tole, juga akan menjelaskan persoalan-persoalan terhadap perlindungan hukum bagi anak, baik pelaku maupun korban di kekerasan pada masa pandemi COVID-19. Kesempatan ini kami terima kasih untuk partisipasi peserta yang hadir ini dari Aceh sampai Papua ada keterwakilannya, Bali juga ada, dan lebih juga apresiasi bagi Bapak-Ibu peserta dari Bandung, mungkin anak-anak asu atau mahasiswa dari Ibu Hani, dan semua pihak yang telah bergabung tidak sempat kami sebutkan satu demi satu. Semoga di sore hari ini kita saling membagi pengalaman dan pengetahuan. Dan di kesempatan ini kami juga berharap bahwa dari hasil webinar ini akan menjadi output untuk kajian kami dari Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi yang bisa berguna dan bermanfaat, jika itu bisa dari materi-materi narasumber, tetapi juga menjadi kajian dari anggota pusat kajian, itu akan diupayakan menjadi sebuah tulisan yang bisa bermanfaat dan bisa dibaca dan bisa menjadi bahan pencerahan bagi kita sekalian. Di kesempatan ini juga terima kasih banyak untuk Pak Dekan yang sudah memberikan support yang luar biasa kepada kami dan juga kepada Ibu Moderator, bahkan narasumber, bahkan semua pihak yang telah membantu, terutama juga tim Puspako yang dengan semangat gigi beberapa hari kita berjuang untuk pelaksanaan acara ini. Semoga semua bisa berjalan dengan baik dan mohon kesediaannya untuk Pak Dekan memberikan arahan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Dan kepada para peserta, mari kita berdiskusi, sharing, sehingga ada hal-hal yang mungkin tidak kami ketahui bisa dibagi oleh para peserta dan kita semua di saat ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Unpati sekaligus membuka dengan resmi kegiatan webinar di saat ini. Untuk itu kepada Pak Dr. Erja Kiwenes Haimhum, disilahkan. Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi, Ibu Hani PhD maupun Ibu Kadis sebagai narasumber, dan juga Ibu Ketua Pusat Kajian Dr. Reni dan Ibu Wakil Dekan 1 Dr. Elsa. Ini satu kajian yang menarik, karena pada saat pandemi COVID-19 ini dia mulai merebak, WHO mengatakan bahwa hanya orang-orang atau yang berumur di atas 50-an yang mudah terpapar COVID-19. Nah, dari pernyataan itu, perhatian pemerintah lebih banyak difokuskan kepada orang-orang tua yang mudah terpapar COVID-19. Kita tidak pernah membayangkan bahwa dampak dari COVID-19 ini bisa cukup mempengaruhi semua aspek kehidupan. Nah, termasuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun kesehatan. Nah, hukum juga terpengaruh dengan dampak COVID-19. Kita sepakat bahwa konstitusi kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah menyampaikan di alinea keempat bahwa negara itu wajib untuk melindungi setiap warga negaranya dan seluruh tumpah darah. Nah, wajib melindungi setiap warga negara bukan cuma orang-orang tua yang mudah terpapar COVID-19, tetapi setiap warga negara, baik yang masih anak-anak maupun orang yang sudah lanjut usia, wajib dilindungi oleh negara. Apapun yang terjadi dengan masyarakatnya, negara punya kewajiban. Itu sesuai dengan konstitusi, dan itu dapat kita lihat dan kita pahami bersama dalam pasal 27, 28, dan seterusnya. Nah, tema yang dipilih oleh pusat kajian untuk kita hari ini dilaksanakan webinar, ini sangat menarik karena
setelah beberapa bulan dampak dari COVID-19 ini mulai terasa. Ada hak-hak dari warga negara, terutama anak-anak yang tidak diperhatikan sama sekali oleh negara. Nah, di lingkungan kami atau di Kota Ambon, kalau saya amati, ada beberapa, bukan cuma soal kesehatan, tetapi hak-hak untuk mendapatkan pendidikan. Ada sebagian yang mungkin punya kemampuan untuk punya IndiHome atau punya Android, itu bisa melakukan, bisa terlibat dalam atau berpartisipasi dalam belajar mengajar. Tapi ada juga anak-anak yang sama sekali belum tersentuh. Nah, kita bukan bicara soal dampak dari COVID-19, tetapi yang saya lihat bahwa sebelum COVID-19 pun hak-hak anak itu bukan diabaikan, kadang-kadang juga tidak diperhatikan. Nah, pada saat masa pandemi COVID ini ya kita mau melihat tanggung jawab negara. Dalam hal ini kalau di kebetulan Ibu Kadis ada, bagaimana tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membantu atau melihat hak-hak anak yang seharusnya tanpa pandemi COVID-19 pun mereka berhak untuk mendapatkan itu dan menikmati itu. Nah, ini agak menarik karena terima kasih Ibu Hani sudah pemerhati yang menjadi narasumber. Mungkin dengan pikiran-pikiran yang lebih konkret lagi kita bisa merumuskan atau pusat kajian dengan hasil diskusi atau webinar di sore ini bisa merumuskan atau menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, khususnya di Provinsi Maluku, agar langkah-langkah apa yang perlu disiapkan. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Nah, sehingga dengan hasil ini, kami dari pihak fakultas, terutama sebagai pimpinan fakultas, kami akan mensupport. Nanti setelah selesai, Ibu Ketua akan ketemu dengan kami sebagai pimpinan fakultas untuk kita mendiskusikan kira-kira apa yang perlu kami sikapi dan kami bantu untuk bisa menindaklanjuti hasil webinar. Karena apapun yang dilaksanakan ini bukan soal untuk mengisi waktu. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, ini webinar yang kami laksanakan ini oleh Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi bukan untuk mengisi waktu luang. Tetapi bagaimana kita sebagai orang hukum juga punya kepedulian soal hak-hak terutama anak-anak di masa pandemi COVID-19. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Ibu narasumber. Ini kurang adil sebetulnya nih Ibu Dr. Reni, Ibu Hani maupun Ibu Kadis. Kok semuanya perempuan yang jadi narasumber? Nanti saya takut, maaf ya ini bercanda ya, saya takutnya nanti pendekatannya pakai rasa, ya baper nanti kan sebagai seorang ibu, mungkin pendekatan ke suara, mungkin proteknya lebih luar biasa, tapi saya yakin bahwa Ibu Hani, PhD maupun Ibu Kadis, Ibu Reni dan Ibu Elsa tidak seperti itu. Ya, saya kira itu aja dan Bapak Ibu peserta selama mengikuti webinar dan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka dengan resmi webinar di siang dan sore hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan webinar di saat ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan webinar. Untuk ketahuan para peserta, link evaluasi dan daftar hadir akan diberikan di akhir acara, dan sebagai bukti kehadiran, maka peserta akan melampirkan screenshot saat kegiatan. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan diketik pada chat room dengan menyebutkan nama lengkap, pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa dan pertanyaannya apa. Baik Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, anak merupakan aset berharga bangsa karena mereka merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Khusus dalam situasi seperti ini, maka penting untuk melihat hak-hak anak yang sering terabaikan. Bahkan, hal tersebut telah dialami sebelum COVID-19 ini terjadi. Maka di saat ini kita akan menyaksikan penyajian materi terkait hak-hak anak yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang luar biasa di saat sore hari ini. Yang pertama, kami mengundang dengan hormat sekali lagi pembicara kita yang pertama, Ketua
Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. Reni Nendisa, SHMH. Beliau menamatkan pendidikan S1 pada Universitas Patimura, S2-nya pada Universitas Udayana Bali, dan S3-nya pada Universitas Airlangga Surabaya. Topik yang akan dibawa oleh beliau pada saat ini adalah mengenal hak-hak anak di Indonesia. Kepada Dr. Reni, waktu 15 menit, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Dekan, dan Ibu-Ibu Narasumber yang saya hormati beserta semua peserta webinar. Di kesempatan ini, saya sebagai Ketua Pusat Kajian, saya membatasi diri. Membatasi dalam arti saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang memperkenalkan hak-hak anak, sebab ada juga dalam kondisi keseharian kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai lingkungan yang ada di sekitar anak, kita sendiri tidak memahami hak-hak anak secara baik. Padahal ada hal-hal simpel yang mestinya menjadi hak anak itu terabaikan. Jadi bukan hanya pada masa pandemi COVID-19. Dan nanti di narasumber yang berikut, masing-masing kajian sudah ada bagaimana anak dengan hak pendidikannya yang sekarang lagi kita hadapi masalahnya, mungkin akan dikemukakan oleh Ibu Hani, kemudian Ibu Kadis juga bagaimana peran pemerintah daerah, dan Ibu Dr. Elsa akan menjelaskan dari sisi perlindungan hukum bagi anak. Jadi saya hanya di awal membuka dengan menjelaskan materi berkaitan dengan mengenal hak-hak anak. Dan saya percaya di materi-materi berikutnya juga akan tetap disinggung dan lebih spesifik. Saya akan share materi saya. Mudah-mudahan bisa. Bisa, Pak Gery, bisa ya? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau. Bisa, Ibu. Oke. Okay. Ya, di kesempatan ini sebagai pusat kajian, kami secara umum saja menjelaskan tentang hak-hak anak di Indonesia. Dan mungkin akan timbul pertanyaan hal yang diberikan pengertian dasar terkait dengan apa itu hak, walaupun mungkin di antara kita juga sudah memahami, tapi paling tidak sebagai pengantar dari materi ini, memposisikan hak-hak anak, apakah itu menjadi bagian dari hak asasi manusia, tapi apakah itu juga merupakan hak konstitusional dari anak itu sendiri. Nah, di sini umum saja Kamus Besar Indonesia sedikit menjelaskan tentang apa itu hak. Ya, dalam penjelasan umum kita yang kita pahami masyarakat awam bahwa hak itu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan yang berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Tetapi hak juga bisa dijadikan sebagai derajat atau martabat di mana seorang berhak untuk melakukan apapun. Nah, salah satu pendapat yang bisa juga menjadikan panduan bagi kita dari Profesor Noto Negoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi ini berkaitan dengan hak seseorang yang menjadi haknya dan itu bisa dituntut jika hak itu dilanggar atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Gambaran umum saja untuk kita. Tetapi di sini dalam mengkaji dari sisi konstitusi, maka kita juga memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana posisi anak, apakah ada pada hak asasi manusia dan bagaimana hak konstitusionalnya. Nah, kita bisa membedakan ada dua titik penting dari hak yang saya jelaskan di sini. Hak asasi manusia dan hak konstitusional. Untuk membedakannya ada tiga item antara apa itu hak asasi manusia dan membedakannya dengan hak konstitusional. Kalau hak asasi manusia itu asalnya dari Tuhan dan negara. Awal berlakunya hak asasi manusia itu sudah dimiliki sejak lahir. Tempat berlakunya adalah universal. Hak asasi manusia itu berlaku di mana-mana. Nah, jika kita bandingkan dengan hak konstitusional, nah hak konstitusional itu berasal dari undang-undang dasar atau konstitusi dari sebuah negara. Awal berlakunya adalah
yang disebut dengan hak konstitusional adalah jika seseorang menjadi warga negara dari negara tersebut. Karena konstitusional, hak konstitusional adalah hak yang dimiliki menjadi bagian dari kewarganegaraannya sebagai sebuah negara. Tentunya tempat berlakunya adalah pada negara tertentu. Jadi hak warga negara, hak konstitusional sebagai seorang warga negara itu hanya berlaku pada warga negara itu. Tetapi jika dibandingkan dengan hak asasi manusia, maka itu berlaku secara umum. Nah, sekilas gambaran tentang hak-hak konstitusional warga negara di dalamnya, maka ada kurang lebih 40 hak konstitusional warga negara. Sekilas saya perkenalkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, karena hak konstitusional adalah berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara kita, maka yang pertama diklasifikasikan adalah hak atas kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan bisa kita lihat di pasal-pasal dalam konstitusi dari pasal 28D dan seterusnya, pasal 27. Jadi hak atas status kewarganegaraan, hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum. Pengklasifikasian yang kedua adalah hak atas hidup. Ya, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup atas kelangsungan hidup dan seterusnya. Kemudian hak untuk mengembangkan diri. Ada beberapa pasal yang diklasifikasikan di dalam hak untuk mengembangkan diri. Ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk di dalamnya pendidikan, ya, teknologi, seni dan budaya, serta jaminan sosial dan lingkungan, juga pendidikan. Jadi ini diklasifikasikan dari 40 hak konstitusional warga negara. Yang berikut, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih. Ini berkaitan dengan hak-hak politik, termasuk di dalamnya adalah klasifikasinya yang berkaitan dengan itu adalah kebebasan berserikat berkumpul, menyatakan pikiran, dan seterusnya. Selain itu, klasifikasi hak sebagai warga negara secara umum adalah hak atas informasi, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memperoleh informasi, dan seterusnya. Pengklasifikasian yang berikut adalah hak atas kerja dan penghidupan yang layak, ya, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan imbalan, hak untuk tidak diperbudak. Ya, jadi pengklasifikasiannya seperti itu. Kemudian, hak atas kepemilikan dan perumahan. Jadi ini menyangkut hak milik pribadi. Hak untuk bertempat tinggal. Itu juga merupakan hak konstitusional. Hak atas kesehatan dan lingkungan sehat. Jadi hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, lingkungan hidup yang baik dan sehat, pelayanan kesehatan, itu juga menjadi hak konstitusional. Yang berikut, hak untuk berkeluarga, untuk membentuk keluarga. Jadi tidak bisa dilarang orang menikah atau apapun itu. Jadi itu menjadi hak konstitusional dari warga negara. Yang berikut pengklasifikasiannya, hak kepastian hukum dan keadilan. Di pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah nanti dari sekian banyak hak yang ini direfleksikan kepada hak-hak anak. Ya. Hak berikutnya adalah hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Ya, hak atas rasa aman, perlindungan, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan diskriminatif, ya, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus yang memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan. Jadi pengklasifikasian hak itu berdasarkan pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi. Hak atas perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, ini juga menjadi bagian dari hak atas perlindungan. Kemudian hak memperjuangkan hak, nah ini, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, termasuk di dalamnya juga adalah pengkategorian masuk di sini adalah hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, hak atas pemerintahan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Nah, ini secara konstitusional ada 40 hak yang diklasifikasikan di dalam hak-hak sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hak anak? Bagaimana dengan hak anak? Landasan hukum kita sudah jelas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28B yang itu bicara tentang hak anak lebih ada pada pasal 28B. Tetapi, secara mutatis mutandis bahwa hak konstitusional warga negara, maka anak sebagai warga negara itu juga menjadi bagian dari perlindungan negara melalui hak konstitusionalnya.
Selain itu, ada aturan-aturan khusus yang mengatur selain Undang-Undang nomor 39 tentang HAM, tetapi juga ada undang-undang lain, Undang-Undang nomor 23, Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang nomor 35, ya, 23 dan 35, ini juga berkaitan dengan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, kemudian juga ada penetapan peraturan pemerintah, perubahan atas Undang-Undang nomor 23, tetapi juga yang kita kenal adalah Konvensi Hak Anak, yang itu sudah dari tahun 89, tetapi diratifikasi dengan Kepres nomor 36 tahun 1990, berkaitan dengan hak anak. Nah, dalam posisi hak anak, hak asasi manusia atau hak konstitusional, maka dalam Undang-Undang nomor 23 itu menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Itu berarti jika kita klasifikasikan bahwa secara warga negara hak anak terlindungi, tetapi juga adalah menjadi hak asasi manusia secara universal, ada di mana-mana. Anak dengan keberadaannya adalah menjadi bagian dari perlindungan kita. Nah, saya mungkin singkat-singkat saja karena nanti akan lebih lanjut. Berdasarkan konvensi hak anak, itu ada 10 hak, ya 10 hak anak yang harus dipenuhi. Dan ini hal-hal yang sebenarnya kalau kita baca, mungkin banyak sebagian orang yang tidak paham bahwa ternyata hak anak untuk bermain itu adalah haknya. Untuk bermain itu adalah haknya. Terkadang kita juga membatasi hak anak untuk bermain. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama, identitas. Nah, ini juga menjadi persoalan ketika sampai umur sekian, ada anak-anak yang belum mempunyai akte kelahiran dan lain-lain. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Ya, mungkin nanti sebentar kita akan mendengarkan penjelasan dari pemerintah bagaimana sekarang ini ada program sekolah ramah anak, desa ramah anak, dan lain-lain. Salah satunya adalah menyediakan tempat rekreasi, dan lain-lain. Hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk berperan dalam pembangunan. Jadi dalam kapasitas saya kurang lebih 15 menit, mungkin sudah lewat atau belum, tapi saya hanya menjelaskan dan memperkenalkan hak-hak anak di Indonesia. Jadi selain Undang-Undang nomor 23 dengan segala rinciannya, tetapi secara umum bisa kita lihat bahwa konvensi hak anak itu ada 10 hak anak yang harus dipenuhi, selain juga ada catatan-catatan penting berkaitan dengan hal-hal secara teknis, baik dalam sistem peradilan pidana anak maupun aturan-aturan yang lainnya yang mengatur tentang anak. Saya pikir demikian materi dari saya, singkat-singkat saja sebagai perkenalan awal tentang hak-hak anak. Nanti lebih jelasnya ada para narasumber yang luar biasa yang akan siap dengan kajiannya dan akan menjadi bahan diskusi kita di sore hari. Demikian presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Nendisa atas pemaparan yang boleh diberikan kepada kami. Masih ada kelebihan 1 menit sebenarnya. Selanjutnya Bapak Ibu peserta, kita akan mengikuti penyajian materi dari narasumber kita yang kedua, Ibu Hani Yulindrasari, SPSI, MGens, PhD. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Gadjah Mada, kemudian Master of Gender Studies dan PhD-nya di University of Melbourne. Beliau merupakan pemerhati hak-hak anak sekaligus merupakan akademisi pada Fakultas Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Topik yang akan dibawakan oleh beliau pada saat ini yaitu tantangan hak pendidikan anak di masa pandemi COVID-19. Untuk itu kepada Ibu Hani kami persilahkan untuk menyampaikan materi dalam 15 menit ini. Terima kasih banyak Bu Fika. Saya mohon izin share screen. Halo Bu Fika? Ya, boleh. Ya, saya mohon izin share screen. Ini sepertinya share screen-nya masih Ibu Reni. Oh, Ibu Ren mungkin dialihkan ke Ibu Hani, Bu, untuk mungkin di fokusnya. Ya, nah sekarang saya bisa share screen. Oke. Okay. Oh,
Terima kasih banyak Ibu Reni, juga Pak Dekan atas undangannya. Hari ini saya mempersiapkannya adalah menyajikan permasalahan-permasalahan hak anak di masa pandemi COVID ini. Nanti mungkin diskusinya bisa fokus ke pendidikannya ya, bagaimana hak pendidikan anak terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat di sini jumlah penduduk Indonesia, anak itu kan menurut undang-undang dari usia 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau kita lihat, anak jumlah anak di Indonesia itu sekitar 85 juta orang ya. Jadi populasinya cukup besar juga gitu anak ini, yang harus kita usahakan dipenuhi hak-haknya dan juga dilindungi. Nah, dalam teori perkembangan, anak itu berkembang dipengaruhi oleh sistem ekologinya gitu ya. Jadi anak tidak berkembang hanya karena diri dan lingkungan terdekatnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang tidak berinteraksi secara langsung dengan anak. Teori Bronfenbrenner ini mengatakan bahwa mesosistem, ekosistem, dan makrosistem itu juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, kalau kita lihat sekarang pandemik itu mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat ya. Semuanya berubah, kebijakan pendidikan berubah, semua berubah. Tentunya anak-anak juga akan terdampak dari oleh perubahan tersebut. Jadi bukan hanya karena si COVID-nya sebagai virus per se gitu, tapi juga perubahan-perubahan yang disebabkan oleh COVID tersebut, yang tadi Pak Dekan juga menyebutkan ada perubahan ekonomi, ada perubahan apa namanya sosial juga gitu karena COVID ini. Hasil penelitian dari kalau tidak salah Save the Children ini mengatakan bahwa jumlah perkiraan jumlah anak yang terdampak pandemi COVID-19, sorry ini kayaknya UNICEF ya, itu di Indonesia tuh sekitar 70 juta anak gitu ya. Perkiraan saya sih lebih banyak lagi karena menurut saya semuanya terdampak oleh COVID ini. Bukan hanya anak, tapi seluruh penduduk Indonesia. Tapi kita fokus ke anak, sekitar 70 juta anak yang terdampak oleh COVID. Nah, seperti yang juga sudah disebutkan oleh Pak Dekan waktu membuka, kerentanan anak-anak sebelum masa pandemik juga sangat berpengaruh terhadap kondisi anak saat pandemik ini. Begitu. Sebelum pandemik, hak anak ini di Indonesia kan masih baru gitu ya. Masih cenderung baru. Tadi Bu Reni sudah menjelaskan tahun 90 baru diratifikasi gitu ya CRC-nya. Lalu Undang-Undang Hak Anak juga 2002. Jadi menurut saya ini cenderung baru dan sosialisasi tentang hak anak ini juga masih sangat kurang gitu ya saya lihat gitu di Indonesia ini. Walaupun sekarang pemerintah sudah punya banyak program. Di Jawa ini ada program PATBM dan saya pikir PATBM itu juga sampai ya ke Indonesia bagian timur gitu. Nanti mungkin Ibu dari dinas bisa menjelaskan juga. Sekarang sudah banyak instrumen untuk memenuhi dan melindungi hak anak ini, tapi kita masih perlu banyak kerja keras untuk bisa betul-betul mewujudkan satu kondisi di mana hak anak dilindungi. Oke, nah tadi Bu Reni sudah menyebutkan hak-hak anak itu apa saja, ada 10 yang harus dipenuhi, saya akan skip aja karena tadi juga Bu Reni sudah menjelaskan. Saya ingin fokus pada apa yang terjadi pada hak-hak anak ini pada masa pandemi. Pada masa pandemi, kalau di, saya mohon maaf tidak tahu kondisi di Indonesia Timur, apakah seketat di Indonesia bagian barat gitu ya, karena kan jumlah yang terinfeksi juga di Jawa Barat ini cukup banyak. Kemarin aja di dekat rumah saya itu ada 1.200 terinfeksi di siapa itu tetangga ya, tetangga di neighborhood tempat saya tinggal.
Dengan banyaknya yang terinfeksi, lalu ruang bermain anak itu dibatasi. Banyak taman-taman yang ditutup ini, gambar di Bali, saya ambil apa contohnya. Jadi tempat bermain anak ditutup, tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Nah, akhirnya anak itu hanya main di rumah saja. Kalau misalnya rumahnya besar, punya halaman gitu ya, mungkin nggak terlalu masalah gitu. Tetapi di katakanlah di Bandung saja, di kami itu masih banyak sekali kampung-kampung kota yang rumah-rumahnya itu masih petak-petak kecil. Petak kecil, satu rumah diisi oleh banyak orang, lebih dari 5, lebih dari 6 orang. Karena masa pandemik, semuanya ada di rumah gitu ya, jadi rumah itu terasa penuh dan anak mau keluar jadi agak sulit juga. Bisa saja bermain di halaman, tapi kan tetap orang tua juga punya rasa khawatir terhadap anak, takut anaknya terinfeksi. Jadi bukan karena space-nya saja yang kecil, tapi kecemasan orang tua ini juga mempengaruhi ruang gerak anak untuk bisa keluar gitu. Anak yang biasanya bermain jauh gitu ya, jalan-jalan di kampungnya dan lain sebagainya, itu jadi terkurangi kebebasan dia untuk bermain. Lalu ya ini ada social distancing. Main dengan interaksi dengan kawan itu berkurang gitu ya. Padahal anak-anak itu sangat membutuhkan interaksi dengan kawannya. Kita semua yang orang tua tahu di mana anak itu kalau main sama orang tuanya tidak terlalu betah, tapi kalau main sama temannya itu sangat betah sekali. Dan dari sisi psikologi anak juga, sebetulnya interaksi dengan peer atau dengan teman sebaya itu sangat penting untuk menstimulasi perkembangan sosial, perkembangan kemampuan komunikasinya dia, juga kemampuan mengelola emosi dari si anak ini. Nah, dalam kondisi pandemik ini, kesempatan-kesempatan stimulasi tersebut menjadi berkurang. Yang seharusnya stimulasi tersebut terjadi secara natural karena interaksi antar peer group menjadi terkurangi dan terbatas, anak lingkupnya hanya di rumah saja begitu. Lalu ini masalah pendidikan juga sangat rumit gitu ya di masa pandemik ini. Education for All yang Indonesia sudah sejak zamannya MDGs yang sekarang lalu SDGs gitu ya, memperjuangkan Education for All ini menjadi sulit terpenuhi saat pandemik ini. Tadi sudah disebutkan juga bahwa kondisi keluarga di Indonesia itu tidak sama ya, pendekatannya pun, pendekatan pendidikan juga tidak sama. Saya waktu tahun kemarin itu saya sempat live in di Kupang di OAM, di mana di situ fasilitas listrik masih terbatas, air masih terbatas dan lain sebagainya. Saya nggak kebayang bagaimana di desa itu sekolah diselenggarakan saat ini begitu ya. Kalau misalnya dibuat online seperti yang terjadi di Jawa, di Bandung ini saya tidak terbayang bagaimana kesulitan orang tua dan anak menjalankan itu. Tidak usah ke daerah Indonesia yang masih belum cukup fasilitasnya. Di sini saja di Bandung, saya tinggal di Bandung, kebetulan rumah saya di perifer antara kota dan desa, ya jadi di daerah satelit begitu. Saya masih melihat banyak anak yang sangat kesulitan memperoleh fasilitas untuk belajar. Jadi banyak sekali keluarga yang hanya memiliki handphone itu satu, lalu belajar menggunakan WhatsApp. Satu keluarga itu anaknya ada 3. Semua anak belajar pakai WhatsApp. Dan mereka hanya punya handphone satu, jadi digilir si handphone itu, begitu ya. Belum lagi harus membeli kuota. Dengan adanya pandemik ini, kesenjangan fasilitas belajar, kesenjangan
kualitas pendidikan yang diperoleh oleh anak Indonesia ini semakin lebar. Semakin lebar yang mungkin kalau anak saya nggak ada masalah karena kita alhamdulillah sudah terbiasa dengan gadget, anaknya lalu gadget punya masing-masing begitu ya, mungkin nggak terlalu masalah, tapi kita tidak bisa memikirkan diri sendiri, kita juga lihat di lingkungan sekitar banyak sekali anak yang kesulitan dengan ini. Menurut riset Save the Children juga menunjukkan bahwa kemungkinan sesudah pandemik ini ada 10 juta anak terancam tidak kembali ke sekolah. Saya di UPI itu fokusnya di pendidikan anak usia dini dan psikologi. Nah, di pendidikan anak usia dini juga banyak anak yang akhirnya ditarik dari sekolahnya, dari TK dan dari PAUD, karena ibu orang tuanya bilang, ah sudahlah tidak perlu ikut PAUD atau TK, karena kan di rumah saja gitu ya, di rumah saja. Akhirnya mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan itu. Orang tua juga sibuk ya, jadi selama ini pendidikan, ketika anak ke sekolah, orang tua punya kesempatan untuk bekerja, orang tua punya kesempatan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi ketika sekolah dipindahkan ke rumah, orang tua juga jadi bertambah pekerjaannya. Selain harus memikirkan nafkah, harus memikirkan kebutuhan keluarga, dia juga harus memikirkan bagaimana mengajari anaknya, bagaimana mendampingi anaknya belajar. Nah, ada orang tua yang memaksakan diri untuk mendampingi anaknya belajar, tapi ada juga orang tua yang memang betul-betul tidak bisa mendampingi anaknya belajar. Dengan demikian, kita bisa lihat kan kesenjangannya akan semakin tinggi kalau pandemik ini tidak cepat-cepat berakhir ya. Lalu yang terakhir ini hasil riset dari saya dan mahasiswa saya, pembelajaran daring atau online itu kan fokusnya hanya ke sisi akademik saja gitu ya. Ada banyak aspek lain yang tidak tersentuh dengan pembelajaran daring ini, seperti pembelajaran karakter juga. Padahal pendidikan karakter juga merupakan hak dari anak-anak gitu ya. Karena pembelajaran daring fokusnya hanya membaca, mengerjakan soal begitu ya. Tidak ada interaksi sosial, sangat sulit dilakukan interaksi sosial begitu. Karena tidak semua anak bisa, yuk kita diskusi lewat WhatsApp, tidak semua anak bisa berbarengan menggunakan gadgetnya dalam waktu yang sama, karena saya sudah jelaskan tadi, ada anak-anak yang harus bergiliran menggunakan itu. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Saya terpikir bagaimana kalau kita bikin kelompok belajar offline di setiap kampung, di setiap desa, di setiap neighborhood begitu ya, yang mungkin terdiri dari 4 atau 5 anak dengan social distance yang dijaga, bisa di halaman, bisa di kebun, bisa di mana saja, lalu dipandu, belajarnya dipandu atau ditemani oleh mahasiswa yang sedang pulang kampung, karena mahasiswa juga kan nggak ke kampus gitu ya. Saya terpikir untuk membuat program yang seperti itu, supaya orang tua bisa terbantu, anak-anak juga bisa terbantu belajarnya, dan si mahasiswa juga, terutama mahasiswa-mahasiswa LPTK yang calon guru ini, mahasiswa LPTK juga bisa mendapatkan pengalaman lapangan langsung mengajarkan apa yang dia dapat di kuliahnya kepada anak. Nah, bagaimana dengan hak perlindungan? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih panjang lagi oleh Ibu Elsa, ya kalau tidak, Bu Dr. Elsa, yang akan menjelaskan perlindungan. Ini dari hasil sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, kekerasan terhadap anak sejak pandemik itu meningkat. Ada 3.087 kasus baru, katanya. Nah, kebetulan saya juga ke lapangan langsung menangani anak-anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Selama pandemik ini, saya menerima 5 klien korban kekerasan seksual. Ketika saya wawancara orang tuanya, ini ada kaitannya dengan pandemik seperti ini. Biasanya anak pergi ke sekolah.
gitu ya. Anak itu ada di sekolah di ruang yang aman. Walaupun kita tahu di sekolah juga kadang-kadang terjadi pelecehan begitu ya, tapi katakanlah secara umum sekolah itu adalah ruang yang aman. Nah, lalu pandemik terjadi, sekolah ditutup sehingga anak itu lebih banyak ada di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakatnya. Dan semua orang-orang dewasa juga kebanyakan berkumpul di situ. Anak jadi kadang-kadang kan bosan di rumah, lalu pergi keluar, main ke tetangganya, dan lain sebagainya. Lalu terjadi perkosaan, karena ya biasanya anak ke sekolah, terus pulang, karena udah lelah di sekolah, ya di rumah begitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini, anak punya kesempatan banyak untuk berinteraksi dengan orang-orang yang kadang-kadang orang tuanya juga tidak awasi dan tidak tahu. Kasus yang saya tangani itu, lalu dia diperkosa sampai hamil. Baru ketahuan hamil setelah ya masa pandemik ini, 4 bulan ya. Sudah hamil sekitar 4 bulan begitu. Nanti mungkin masalah perlindungan Bu Dr. Elsa akan lebih panjang lagi menjelaskan. Lalu hak kesehatan bagaimana? Nah, hak kesehatan juga, layanan kesehatan ini terhambat karena orang juga takut ya berangkat ke rumah sakit, berangkat ke klinik gitu, kalau sakit juga takut gitu ya. Lalu kemampuan akses obat itu juga sangat tergantung dari kemampuan keluarga juga. Kalau keluarga yang mampu, mungkin dia bisa berangkat ke klinik yang dengan apa sangat ketat prosedur kesehatannya gitu ya. Sedangkan kalau keluarga-keluarga yang biasa-biasa saja, kan lebih memilih puskesmas, sedangkan puskesmas itu biasanya ya kita tahu agak penuh gitu ya pasiennya. Layanan imunisasi juga jadi terhambat, ini juga terjadi pada adik saya, kebetulan punya bayi. Dia bilang, aduh kak, saya mau imunisasi anak saya, tapi saya takut bawa anak saya ke klinik gitu ya, takut tertular dan lain sebagainya. Jadi terhambatnya layanan imunisasi itu bukan hanya dari pemerintah saja, tapi dari anxiety atau kecemasan yang dimiliki oleh warga juga, oleh orang tuanya. Data yang saya dapat dari Media Indonesia pada bulan Maret 2020, itu angka imunisasi dasar lengkap itu menurun sekitar 53.558 anak dibanding bulan Maret di tahun sebelumnya. Bulan April juga sama, menurun lebih banyak lagi, 245.661. Bagaimana hak partisipasi anak? Nah, ini ya saya sebelum masa pandemik pun hak partisipasi anak di negara kita itu menurut saya sangat bermasalah begitu ya. Anak tidak pernah ditanyakan pendapatnya ketika pemerintah akan membuat satu kebijakan yang berdampak pada anak. Nah, sekarang masa pandemik, ketika keputusan tahun ajaran baru diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, apakah keputusan tersebut sudah memikirkan pendapat anak gitu? Rasanya tidak gitu ya. Rasanya kayaknya nggak ada forum anak yang tidak ada konsultasi pemerintah terhadap kepada forum anak gitu. Anak maunya gimana sih? Mau nggak PJJ belajar jarak jauh selama 6 bulan sampai Januari dengan pengalaman kemarin PJJ selama 3 bulan gitu. Sepertinya semua keputusan itu berdasarkan kacamata orang dewasa gitu saat ini. Nah, ini juga perlu kita pikirkan bagaimana supaya keputusan-keputusan yang menyangkut anak itu juga bisa dikonsultasikan kepada anak-anak dulu begitu. Hak kesamaan jelas ya, ada kesenjangan pemenuhan dan perlindungan anak-anak antara kelompok sosial ekonomi itu semakin tinggi gitu di masa pandemik ini. Dan saya yakin setelahnya juga ya masa pandemik ini akan berdampak juga ke setelahnya. Sebenarnya kesenjangan ini ya memang sudah ada sebelum masa pandemik, cuman di masa pandemik itu di jurangnya menjadi semakin dalam. Ya, ini penutup dari saya. Semua anak Indonesia terdampak COVID-19, tapi dampak lebih buruk dirasakan anak-anak dari kelompok rentan.
pandemi COVID-19 ini semakin memperdalam kesenjangan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Demikian dari saya, terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Fika. Terima kasih Bu Hani untuk pemaparan materinya yang singkat dan sangat jelas bagi kita di saat ini. Baik, Bapak-Ibu, kita akan mendengar penyajian materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Halima Somole, MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, dan beliau merupakan lulusan Pascasarjana Sosiologi Universitas Patimura. Topik yang akan dibawakan oleh beliau pada saat ini adalah peran pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kepada Ibu Halima, 15 menit ini kami persilakan. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore, serta salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat bagi Ibu peserta. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, dan juga Ibu-Ibu narasumber. Dan seperti tadi di acara pembukaan, Pak Dekan sampaikan bahwa hari ini kita Ibu-Ibu yang berperan sebagai narasumber, maka ini mungkin satu faktor untuk emansipasi dan juga peran gender mungkin ya sore hari ini. Dan Ibu, terima kasih Bu Remi, selaku Ketua Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura yang sudah melibatkan kami sebagai narasumber pada sore hari ini dalam webinar perlindungan hak-hak anak pada masa pandemi 19 di tahun 2020 ini. Kami sangat berterima kasih dan sangat senang, dan kita nanti bisa pada saatnya setelah diskusi ini mungkin sebenarnya Bapak Dekan sampaikan bahwa ini merupakan nanti disimpulkan dan itu menjadi bahan untuk perlindungan anak-anak nanti ke depan di Provinsi Maluku. Ini yang kami harapkan. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan materi kami. Kami mohon Ibu Moderator mungkin dapat sampaikan kami, Ibu Reni mungkin bisa menyampaikan kami materi kami. Pak Giri, tolong share materi. Host, tolong materi host. Mungkin sambil menunggu kami menyampaikan ya, dan mungkin tadi kami itulah materi kami, di mana peran pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang perlindungan hak-hak anak di masa pandemi. Kami melihat bahwa sebagaimana visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Maluku itu, Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas lingkungan kepulauan, dan terdapat 6 misi. Dan untuk materi kita pada sore hari ini, kita terdapat pada misi ke-6, yaitu mewujudkan sumber daya manusia berprofesi, kreatif, mandiri, dan berprestasi. Di mana untuk wilayah kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku itu, karena daerah Provinsi Maluku adalah daerah kepulauan, maka kita berdasarkan untuk wilayah kerja kami itu berdasarkan gugus pulau di Provinsi Maluku yang terdiri dari 12 gugus pulau dan tersebar di seluruh kabupaten kota, pada 11 kabupaten kota. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada sasarannya itu, mohon maaf mungkin ada lagi gangguan, mungkin kita dan siapakah anak, sebagaimana tadi mungkin sebelumnya Ibu Reni sudah sampaikan, di mana seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau anak dari usia 0 sampai dengan 18 tahun
masuk ke 18 tahun itu dinyatakan sebagai seorang anak, di mana di Provinsi Maluku itu sejak terdapat 30% dari persentase sejak dari jumlah penduduk itu adalah anak, yaitu sebanyak 669 juta jiwa anak di Provinsi Maluku. Nah, ini bagaimana kita akan penanganan terhadap perlindungan hak-hak anak di masa pandemi ini. Di mana ada landasan-landasan hukum yang kami sebagai landasan untuk kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah Provinsi Maluku, sehingga kami tetap berpedoman pada landasan hukum. Di mana itu ada Undang-Undang Pemilu tahun 1990 pasal 288 ayat 2, kemudian ada Undang-Undang 23 tentang perlindungan anak, kemudian Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak. Semua ini merupakan landasan fisiologis dan sosiologi di mana anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, harus dijaga dengan pelihara dengan sebaik-baiknya. Anak juga sebagai generus penerus keluarga, bangsa dan peradaban. Anak juga sebagai investasi dunia dan akhirat. Nah, inilah menjadi dari landasan hukum dan landasan fisiologis ini, maka inilah yang menjadi bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita. Apa itu perlindungan anak? Nah, kita lihat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini kami angkat dari Undang-Undang 23 tahun 2002 dan juga Undang-Undang 5 tahun 2014. Dan dari situlah maka ada prinsip-prinsip perlindungan di mana hak hidup dan tumbuh kembang anak harus kita dan partisipasi anak dan non-diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian penuhan hak-hak sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Reni maupun Ibu Hani bahwa hak-hak pemenuhan hak-hak anak dari hari ini menentukan kualitas bangsa di masa depan, bagaimana anak itu bisa hak hidup, hak perlindungan, hak partisipasi, dan hak tumbuh kembang. Nah, hak-hak ini harus dipenuhi dalam kondisi apapun, apalagi sesuai dengan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Anak termasuk kelompok rentan yang wajib diprioritaskan perlindungannya. Nah, di sini ada pemenuhan hak anak, yaitu bagaimana anak berada di dalam lingkungan. Dia berada di luar lingkungan, ada di dalam lingkungan keluarga sendiri, dan bagaimana anak itu dalam situasi pendidikan yang sudah disampaikan begitu panjang lebar oleh Ibu Hani tadi dari sisi pendidikan. Kemudian bagaimana pemenuhan hak anak itu berada dalam wilayah, baik dari daerah sampai ke desa, kelurahan, dan juga anak yang berusia dari 0 sampai dengan yang kurang dari 18 tahun. Kemudian anak itu pemenuhan hak anak, karena dia berada dalam keluarga yang itu merupakan orang tua, yang merupakan kelompok masyarakat terkecil yang ada di keluarga, pengasuhan dan penggantinya. Kemudian satuan pendidikan itu di sekolah dan di madrasah, bagaimana mereka bisa memenuhi pemenuhan hak anak ini kita. Inilah menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah maupun dari akademisi maupun dari LSM dan yayasan-yayasan lainnya. Kami ini berjejari untuk sama-sama kita melindungi anak-anak ini dengan hak-hak dalam perlindungan mereka nanti. Nah, hak-hak anak dilindungi oleh peraturan yang berlaku di mana pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bagaimana anak-anak itu berkonvensi hak anak. Jadi kita lihat terdapat juga pada keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dan juga tadi sebagaimana Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Semua ini berbicara tentang bagaimana negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak. Kita lihat di sini data pengasuh anak. Di mana kalau data pengasuh anak, kita lihat dari 100% kita terbagi dari menjadi 4 pengasuhan anak. Di mana apabila anak itu diasuh oleh bapak dan ibu kandung, berarti bisa dilindungi dengan 84,33% anak itu apabila diasuh oleh ibu kandung dan bapak kandung sendiri. Tapi kalau apabila di
asuh oleh bapak kandung sendiri itu 2,51%. Berarti bagaimana peran ibu kandung jadi besar itu 8,34%. Mungkin hari ini yang sebagaimana tadi Pak Dekan sampaikan bahwa bagaimana mungkin dari hati nurani perempuan, sehingga inilah bagaimana kita bisa melihat pengasuhan anak. Di mana 8,34% adalah diasuh oleh ibu kandung, dan selain orang tua itu 4,82% itu misalnya oleh keluarga lainnya. Nah ini yang menjadi mungkin nanti kita mungkin bisa diskusi lebih banyak untuk bagaimana kita bisa melihat pengasuhan anak baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari sisi akademisi. Adapun upaya dari pemerintah baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun dari pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, di mana untuk masa pandemi ini ada program terobosan yaitu inisiasi gerakan bersama jaga keluarga kita, itu ada program berbicara yaitu pada program ini ada 10 terdapat 10 gerakan bersama jaga keluarga kita berbicara, dan kemudian menerbitkan berbagai protokol kesehatan. Nanti kami akan jelaskan juga bagaimana protokol kesehatan dan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian melakukan pendampingan terhadap kasus COVID-19 pada anak-anak rentan, layanan psikologi sehat jiwa atau sejiwa, dan pemberian bantuan pemenuhan spesifik anak. Yang spesifik anak ini juga kami memberikan bantuan kepada dalam rangka hari anak, ini gerakan bersama jaga keluarga kita berjarak, di mana ada 10 gerakan berjarak ini itu pastikan semua keluarga tetap di rumah. Kemudian yang kedua, penyelamatan hak anak dan anak terpenuhi. Kemudian pastikan alat perlindungan dari diri tersedia. Dan pastikan menjaga kebersihan keluarga. Kemudian pastikan membuat tanda peringatan dan ke-5, ke-6, pastikan menjaga jarak aman, awasi keluarga masuk orang dan barang. Kemudian menyebar luaskan informasi yang benar dan aktifkan media komunikasi keluarga. Dan yang ke-10, aktifkan rumah rujukan. Kemudian yang tadi kita sampaikan bahwa untuk pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik anak ini dalam rangka Hari Anak Nasional dan Hari Anak tingkat Provinsi Maluku, pemerintah provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan kepada spesifik anak itu secara serentak. Itu pada tanggal 11 Juli kemarin kami memberikan bantuan spesifik itu baik kepada anak disabilitas, anak usia 5-17 tahun, dan anak usia 3-14 tahun, anak usia 0-2 tahun, anak perempuan usia 10-17 tahun. Ini kami memberikan bantuan sesuai yang spesifik, baik itu berupa vitamin, berupa Pampers, dan juga susu dan biskuit sesuai dengan usia anak-anak tersebut. Kemudian ada tujuan dari pembentukan forum anak. Selain itu juga kami sudah ada forum anak, Bapak Ibu. Yang tadi Ibu Hani sampaikan bahwa forum anak di Provinsi Maluku ini sudah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota sudah terbentuk semuanya, dan mereka sangat partisipasi dalam pelaksanaan forum anak untuk menyuarakan suara anak untuk pemerintah provinsi, kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Bagaimana kemarin tanggal 23 Juli itu adalah hari anak, mereka sudah menyuarakan suara anak-anak provinsi maupun kabupaten kota untuk sampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan juga kepada pemerintah Provinsi Maluku dan juga kepada kabupaten kota, di mana forum organisasi anak bertujuan untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintahan dengan anak-anak di Provinsi Maluku dalam rangka pemenuhan partisipasi anak. Adapun pada Provinsi Maluku, forum anak Provinsi Maluku yang namanya itu Forum Anak Maluku Manise. Mereka menyampaikan ada 9 poin suara anak Maluku yang disampaikan pada kegiatan Hari Anak Nasional Provinsi Maluku, dan di mana untuk yang terkait dengan materi kita di sore hari ini, kita melihat pada poin ke-6 itu memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan fasilitas
fasilitas, akses, dan tenaga kesehatan seluruh pelosok sampai ke daerah, pelosok daerah. Jadi sampai ke tingkat desa pun mereka sudah sampaikan kepada pemerintah yang akan ditindaklanjuti. Dan juga ada harapan Forum Anak Maluku Manise, itu kami berharap pemerintah tidak putus asa dalam perang melawan COVID-19 dan tetap memperhatikan pemenuhan hak anak di masa pandemi. Anak Indonesia akan selalu mendukung pemerintah dalam setiap langkah. Nah, ini yang harapan-harapan mereka, dan ada pun suara-suara yang disampaikan oleh anak-anak Forum Maluku Manise mewakili anak-anak yang ada di Provinsi Maluku. Selain itu, ada juga program-program terbesar oleh pemerintah, yaitu apa itu Puspaga. Nah, ini Puspaga itu ada pusat pembelajaran keluarga, di mana tempat bagi orang tua atau calon orang tua untuk berkonsultasi terkait pola asuh dan tumbuh kembang anak. Di mana Puspaga telah dibentuk dengan surat di Provinsi Maluku, kami sudah bentuk dengan surat keputusan Gubernur Maluku nomor 202 tahun 2009. Nah, itu tentang pembentukan pusat pembelajaran keluarga mutiara Provinsi Maluku. Dan ini juga kami sudah mendapat bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk satu ruangan, pemberian bantuan untuk kita punya fasilitas dalam ruang-ruang kita untuk bagaimana kita bisa penanganan korban kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Terima, waktu tinggal 2 menit, Ibu. Maaf, ya saya cepat. Selain itu ada protokol-protokol ya, untuk perlindungan anak pada situasi COVID-19, protokol tata kelola data perlindungan anak, protokol pengasuhan bagi anak tanpa gejala, anak dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan, kasus terkonfirmasi, dan anak dengan orang tua, pengasuh, wali, berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kasus konfirmasi, dan orang tua yang meninggal karena COVID-19. Ini bagaimana kita melihat untuk mereka bisa pengasuhan mereka. Kemudian protokol pengeluaran dan pembebasan anak melalui asimilasi dan integrasi, pembebasan tahanan, penangguhan penahanan, dan bebas murni. Protokol penanganan anak korban tindak kekerasan dalam situasi pandemi COVID-19. Protokol perlindungan anak di pengungsian, protokol perlindungan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, program-program untuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku itu penguatan kelembagaan pengabdian gender dan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak, program pengelolaan sistem data gender dan anak, keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. Selain itu ada program terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan anak. Yang pertama itu kami sudah melaksanakan MOU tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana terpadu Provinsi Maluku. Dan ini sudah ada, dan kami masuk untuk MOU ini adalah merupakan kerjasama untuk dari pemerintah polisi itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan tinggi, kantor wilayah kementerian, hukum dan HAM, dan juga pengadilan Ambon dan Universitas Patimura sendiri. Ibu kami dan Ibu Reni, kami juga sudah punya MOU dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Maluku. Nah, ini adalah untuk menyiapkan sistem penyediaan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Maluku yang cepat, murah, transparan, adil, serta berspektif HAM dan gender. Nah, selain itu ada program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga merupakan tanggung jawab kami di provinsi, dan ada Sri Ens, yaitu di mana Sri Ens ini adalah akhir dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di sini itu juga merupakan program terobosan dari Kementerian itu sejak tahun 2016, dan ini merupakan program yang merupakan upaya untuk merangkul semua elemen anak negeri untuk bergerak bersama mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu karena ada 3 masalah yang merupakan program Sri Ens ini, yaitu perempuan dan anak, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan. Nah, ini yang menjadi program kami, itu yang ada 10, Ibu, mungkin kami cepat saja, pembentukan P2TP2A juga sudah ada di Provinsi Maluku, Sekolah Ramah Anak, Kabupaten Kota,
layak anak, PATBM juga di sini kita sudah punya, yaitu di Kota Ambon dan juga di Kabupaten Maluku Tengah. Dan juga ada sudah ada penambahan-penambahan untuk beberapa kabupaten juga itu pernah, karena mereka ini sudah terlatih dan menjadi fasilitator. Dan juga ada puspa, molin dan torin. Molin dan torin ini, Bu, mungkin kita punya mobil perlindungan dan motor perlindungan untuk penanganan korban. Jadi apabila ada untuk kita langsung ke, ada masalah yang harus kita tangani itu langsung ke kesehatan, kita punya mobil untuk mengantar. Kita ada mobil dan torin. Itu namanya mobil perlindungan dan motor perlindungan. Apabila motor itu kita bisa menjemput, misalnya pada lokasi-lokasi yang tidak bisa masuk dengan mobil, kita punya touring juga ada. Dan juga puspa itu partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Nah, dari ke-10 ini merupakan terobosan pemerintah dalam rangka perlindungan anak. Dan mungkin nanti kita akan berdiskusi mungkin lebih panjang dan akan mulai kalau apabila P2 atau P2A sudah terbentuk dan ini juga mulai dari bagaimana kita mulai dari korban mendatang melaporkan sampai dengan kita penanganan, sampai dengan kita memberdayakan mereka dengan keterampilan-keterampilan. Nah, untuk program unggulan Kementerian dan Pemberdayaan Perempuan dan juga merupakan tanggung jawab kami di Provinsi Maluku itu ada puspa, partisipasi publik untuk kesehatan perempuan dan anak, bantuan molin dan torin tadi saya sudah sampaikan, perempuan inovator Indonesia, inovator Indonesia, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, jelajah 3M, dan kabupaten kota layak anak. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan akan berkembang mungkin pada saat diskusi nanti, dan mungkin waktu kami, mohon maaf, mungkin sudah terlewati sedikit, Ibu moderator. Baik, Ibu Ima, terima kasih atas pemaparan materi. Memang sudah lewat sedikit, Ibu, tapi untunglah karena narasumber sebelumnya waktu ada kelebihan, Ibu. Jadi setelah disimak materi Ibu pun cukup padat untuk disampaikan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang akan disajikan oleh narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Dr. Elsa R.M. Tole SHMS. Beliau merupakan akademisi hukum pidana dan saat ini menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Patimura, menamatkan S1-nya pada Universitas Patimura, kemudian S2 pada Universitas Hasanuddin, dan S3-nya pada Universitas Pajajaran dengan topik perlindungan hukum bagi anak pelaku atau korban kekerasan pada masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa nanti di bagian akhir acara ini akan ada link daftar hadir dan juga evaluasi untuk diisi, yang mana ada lampiran screenshot sebagai pembuktian kehadiran. Dan setelah Ibu Elsa berbicara, maka chatroom untuk memberikan pertanyaan akan ditutup. Untuk itu, kepada narasumber kita yang terakhir, Ibu Dr. Elsa, waktu 15 menit ini kami persilahkan. Iya, terima kasih Ibu Vika selaku moderator. Saya menyapa dulu Ibu Reni, Ibu Hani, dan juga Ibu Halima. Tetap sehat ya Ibu-Ibu. Karena kita merupakan juga garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak paling minimal dalam rumah tangga dan keluarga kita. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Ada beberapa hal yang sama ya, yang sudah di-share tadi oleh Ibu-Ibu berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Secara konstitusional, kita akan menemukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi anak bukan sekedar bertumbuh dan berkembang,
tetapi anak harus diberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu secara konstitusional diatur dalam dasar negara kita. Sebagai flashback, kita tahu bahwa hak-hak anak itu diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau UNCRC yang berkaitan dengan penjamin hak-hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya, dan sebagainya. Dan sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak, pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Nah, ada hal yang paling prinsip dari Konvensi Hak Anak yang kemudian dirumuskan, ada 4 prinsip dalam Konvensi Hak Anak. Non-diskriminasi, saya kira itu hal yang paling penting. Penghargaan terhadap pendapat anak, kepentingan terbaik untuk anak, kelangsungan hidup, tumbuh, dan perkembangan. Hal yang paling menarik di sini adalah bahwa persoalan anak bukanlah persoalan orang Indonesia saja. Persoalan anak adalah persoalan yang universal. Dan karena itu mendapat tempat yang paling utama dalam pemenuhannya berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dan juga berdasarkan undang-undang yang mengatur perlindungan tentang anak. Sebagai konsekuensi dari diratifikasikannya Konvensi Hak Anak, maka pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama kita tahu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Pertanyaan besar adalah, kenapa undang-undang tentang perlindungan anak selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Jawabannya kita tahu bahwa masalah kekerasan terhadap anak itu meningkat dari waktu ke waktu di Indonesia. Bahkan pernah ada pernyataan bahwa Indonesia itu darurat kekerasan terhadap anak. Sehingga upaya yang pemerintah keluarkan adalah berupaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, memberikan perlindungan yang luar biasa terhadap anak melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang setelah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang bermaksud memberikan sanksi yang tegas bagi kekerasan seksual terhadap anak. Nah, selain itu ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang memberikan atensi penting bagi anak ketika anak berkonflik dengan hukum. Meskipun dia adalah seorang yang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana, tapi dalam kapasitasnya sebagai anak, pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap dia, sehingga cara-cara atau proses peradilan yang dilakukan terhadap orang dewasa itu kemudian dilunakkan karena anak mendapat tempat yang tersendiri di mata hukum. Ada juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap anak. Karena anak merupakan bagian ruang lingkup dari perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saya mencoba untuk melihat beberapa hal dari Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa ada upaya yang sangat signifikan untuk memberikan perlindungan terhadap anak,
dengan hadirnya beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu juga ada peraturan-peraturan pelaksana yang lain, seperti yang tadi dikemukakan oleh Ibu Halima. Sampai pada tahap tataran perda mengatur tentang bagaimana anak itu mendapatkan perlindungan. Nah, saya memberikan penekanan terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Yang pertama, kita lihat untuk sekarang ya. Kalau kita membaca berita-berita di media sosial atau juga di media yang lain, televisi dan sebagainya, kita akan menemukan sangat banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Saya punya data yang sama dengan Ibu Hani tadi, bahwa kasus kekerasan terhadap anak itu meningkat, baik sebelum masa pandemi, apalagi pada masa pandemi. Ini salah satu contoh kekerasan seksual anak online di masa pandemi COVID-19 meningkat. Karena anak berakses secara online, dia melakukan kegiatan sekolahnya secara online, dan setelah selesai sekolah pun dia masih tetap menjelajah dunia maya, lalu kemudian berinteraksi dan mungkin saja menemukan situs-situs yang kemudian mengarahkannya menjadi korban kekerasan seksual anak. Ada lagi, anak-anak kemudian menjadi korban kekerasan. Yang paling menarik adalah anak menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga dan keluarga. Nah, saya punya data yang sama dengan Ibu Hani tadi. Ada kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik, bahkan juga kekerasan secara online. Oke. Berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Lanjut mungkin, Nona. Ya. Ya. Oke. Ternyata pandemi COVID-19 memiliki efek yang cukup besar dalam relasi orang tua dengan anak. Karena orang tua harus melakukan tanggung jawab mencari nafkah, orang tua juga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Dan ketika orang tua melakukan hal-hal itu secara bersamaan, jam sekolah adalah jam kerja. Dan kita tahu bahwa tidak semua orang tua punya kemampuan untuk mendampingi anak. Dan cara mendidik anak khusus untuk ibu-ibu itu sepertinya harus serba instan. Sekali dibilang harus dipahami, karena mereka tidak punya banyak waktu untuk mendampingi. Akibatnya, ketika anak tidak memahami pelajaran yang didampingi oleh orang tua atau oleh ibu atau ayah, bisa saja kekerasan terjadi di sana. Bisa saja kata-kata kasar menjadi hal yang biasa. Dan bisa juga kekerasan fisik terjadi di sana. Ya, yang berikut, kita sepakat. Anak rentan terhadap kekerasan di masa pandemi COVID, baik pada ranah domestik maupun publik. Itu sesuatu yang terjadi, yang kita tidak bisa pungkiri. Ya. Yang kedua, dalam sistem Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, undang-undang ini memberikan beberapa hal berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, di mana sistem peradilan pidana anak itu harus didasarkan pada perlindungan terhadap anak, meskipun dia melakukan kesalahan. Aspek keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,
penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Di dalam sistem peradilan pidana anak, anak itu berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dia harus dipisahkan dari orang dewasa. Meskipun sekarang, sebelum COVID pun, anak-anak warga binaan itu kadang ditempatkan bersamaan dengan orang dewasa. Dan ini sangat berbahaya, karena lembaga pemasyarakatan adalah school of crime. Anak belajar untuk menjadi jahat di sana. Anak harus dapat memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Harus ada kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali itu sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ada sekian banyak hak anak di depan pengadilan. Nah, hal yang paling penting dari proses peradilan pidana terhadap anak adalah pergeseran paradigma pemidanaan. Bahwa dalam sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Restoratif justice yang merupakan dianggap sebagai pemikiran yang cukup mutakhir dalam proses pemidanaan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan sebagainya untuk mencari penyelesaian yang adil. Penekanannya adalah pemulihan pada keadaan yang semula, jadi bukan pembalasan. Meskipun dalam tujuan pemidanaan di Indonesia, di rancangan KUHP itu dia tidak bersifat membalas, tetapi orang akan beranggapan bahwa ketika seseorang diberi pidana, maka ada unsur pembalasan di sana. Dan ada diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi, dengan keadilan restoratif, perkara yang didiversikan itu diharapkan diselesaikan di luar pengadilan. Maksudnya adalah untuk menjauhkan anak dari stigmatisasi sebagai penjahat. Kata kuncinya atau kalimat kuncinya adalah anak tetap mendapat perlindungan meskipun dia melakukan kesalahan. Sama dengan di rumah ya. Meskipun anak kita nakal, tetapi dia tetap akan mendapatkan perlindungan. Iya. Nah, pada masa pandemi COVID, ada kebijakan pemerintah untuk membebaskan anak, narapidana anak, lewat proses asimilasi dan integrasi. Ini data sampai akhir Mei 2020, kemungkinan juga sudah lebih dari ini. Sekian banyak anak dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi. Ada 934 narapidana anak untuk program asimilasi dan 43 narapidana anak untuk dalam program integrasi. Ya. Persoalan yang kemudian timbul adalah diversi atau penyelesaian restoratif justice lebih berorientasi pada pelaku daripada korban. Kepentingan terbaik anak kemudian diartikan bahwa anak itulah adalah anak pelaku, bukan anak korban. Meskipun korban mendapat tempat, tetapi sangat sedikit. Karena itu kalau kita membaca berita-berita, kita akan menemukan
Banyak kasus kekerasan di mana anak menjadi korban dilakukan secara diversi. Dikeluarkan dari sistem peradilan pidana anak, kemudian dengan menggunakan mekanisme restoratif justice diselesaikan secara keluarga. Saya menemukan kasus di daerah Maluku, ada korban kekerasan seksual, ada pencabulan terhadap anak, yang kemudian sudah sampai pada proses penyidikan, tetapi kemudian diselesaikan secara restoratif justice dengan istilah duduk tikar, duduk di atas tikar, kemudian menyelesaikan persoalan, lalu kemudian berdasarkan itu penyidik mengeluarkan SP3. Yang diperhatikan di sini adalah pelaku, kepentingan terbaik untuk pelaku supaya dia tidak mendapat stigma atau label sebagai seorang penjahat, tetapi kasihan seorang anak perempuan yang kehilangan masa depannya sebagai seorang perempuan, direnggut begitu saja dan diselesaikan dengan hanya membayar sejumlah uang. Dan karena itu, dia menurut saya kontraproduktif dengan upaya perlindungan anak. Kita membayangkan bahwa pemerintah mengeluarkan begitu banyak undang-undang yang kemudian direvisi setiap waktu hanya untuk mencoba memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak, tetapi kemudian perlindungan itu dihilangkan dengan cara-cara menyelesaikannya secara damai. Saya bukan menolak restoratif justice, saya tetap percaya bahwa restoratif justice itu juga merupakan suatu cara, apalagi sekarang pandemi COVID kemudian berakibatkan dikeluarkannya sekian banyak narapidana, itu berarti upaya untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Itu berarti ada upaya juga untuk tidak memasukkan kembali orang ke dalam lembaga pemasyarakatan, dan karena itu diselesaikanlah melalui restoratif justice. Tetapi khusus untuk kasus-kasus terhadap anak, apalagi kekerasan terhadap anak dan itu dilakukan oleh orang tua, wali, guru atau orang-orang yang dekat yang merupakan pelindung anak, kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, bagi saya itu sangat kontraproduktif dengan upaya perlindungan anak. Ya. Dan karena itu, masing-masing kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Ada program misalnya Mangente Keluarga. Mangente Keluarga bukan pimangente orang punya masalah rumah tangga. Bukan. Tetapi ketika ada anak tetangga yang kemudian mengalami kekerasan bahkan dalam rumah tangga sekalipun, kita sebagai tetangga punya tanggung jawab. Minimal memberikan perlindungan terhadap anak. Minimal melakukan proses pencegahan supaya anak itu tidak mengalami kekerasan secara berlarut-larut. Semua, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, apalagi orang tua dan orang tua wali. Meskipun realitas di Indonesia, kekerasan justru banyak terjadi di tempat di mana anak seharusnya mendapat perlindungan, yaitu keluarga. Ya. Ada beberapa larangan dari undang-undang. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam keluarga sekalipun. Tidak boleh ada anak emas dan tidak boleh ada anak perak atau anak perunggu. Anak yang disabilitas sekalipun harus diperlakukan sama. Tidak menempatkan atau membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Banyak anak terlantar ada di luar sana. Orang tua bahkan mengeksploitasi anak untuk membantu mencari nafkah. Bahkan di Ambon sini, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang tinggal di Ambon perhatikan, ada proses eksploitasi anak yang sangat kentara di depan markas Komando Brimob di Tantui. Ada ibu dengan 3 anak yang duduk di situ. Dia mempergunakan anaknya itu sebagai alat supaya ketika orang datang, orang lewat, orang berhenti untuk memberikan sumbangan. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun.
Dinas PPA Provinsi Maluku juga sudah melakukan pendampingan terhadap dia, Dinas Sosial dan sebagainya sudah melakukan pendampingan terhadap dia, tetapi dia tetap melakukan hal yang sama. Anaknya kemudian menjadi korban. Ya. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ada orang tua yang mengajak orang lain untuk bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak perempuannya. Itu ada kasus seperti begitu. Ya. Ada larangan yang sangat banyak. Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak ini, itu bisa dibaca. Nah, sanksi pelanggaran terhadap semua larangan tadi itu diberikan ancaman dan akan diperberat jika dilakukan oleh orang tua, wali, pendidik, tenaga kependidikan. Jadi jika itu dilakukan oleh mereka-mereka ini, maka ada unsur pemberatan. Jadi termasuk dalam tindak pidana yang dikualifisir, tindak pidana yang mendapatkan pemberatan dalam pemidanaannya. Itu waktu sisa 1 menit, Ibu. Ya. Waktunya sisa 1 menit, Ibu. Ya. Kata terakhir saya adalah mencegah adalah lebih baik. Kita punya kesempatan melakukan edukasi, melakukan tindakan-tindakan preventif sebelum sampai pada proses represif ketika anak melakukan tindak pidana. Terima kasih, Ibu Vika. Kembali, Ibu Elsa, atas pemaparan atau penyajian materi yang boleh disampaikan kepada kami di saat ini. Bapak-Ibu, link untuk chatroom-nya sudah kami tutup, nanti akan ada link yang dibagikan oleh panitia terkait dengan daftar kehadiran dan evaluasi. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang telah diakomodir oleh kami di sini kepada para narasumber yang ada. Untuk sementara, Pak Dekan. Iya, karena saya ada kegiatan lain, jadi mungkin saya mohon pamit Bu, Ibu Hani, Ibu Kadis maupun Ibu Reni dan Ibu Elsa. Untuk Ibu Kadis, kami Fakultas Hukum siap dengan tenaga-tenaga ahli hari ini untuk membantu pemerintah provinsi Kabupaten Kota untuk perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya mohon pamit Ibu Kadis, Ibu Hania, dan Ibu Narasumber. Selamat sore. Terima kasih, Pak Dekan. Terima kasih, Pak Dekan. Dan? Danke, Pak Dekan. Terima kasih, Ibu Vika. Ya, sama-sama, Pak Dekan. Baik, Bapak-Ibu, kita lanjutkan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah terakomodir di sini. Dan akan saya bagi dalam 2 sesi. Yang pertama yang akan saya bacakan. Setelah itu, setelah dijawab oleh keempat Srikandi narasumber kita ini, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang berikut lagi. Baik. Yang pertama ditujukan kepada Ibu Reni dari IRAPG Soplanit. Pertanyaan yang pertama terkait dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat Ibu dan solusi bijak yang harus diambil terkait proses belajar daring dan tidak semua anak-anak Maluku mendapat akses internet? Misalnya kendalanya jaringan yang tidak baik, tapi selain itu juga soal perekonomian yang lemah. Barangkali ini juga bisa menjadi pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Ima. Kemudian yang kedua terkait dengan hak anak untuk rekreasi. Nah, apa selama pandemi ini kita sudah tergolong melanggar undang-undang karena hak anak untuk mendapatkan rekreasi terbatas? Kemudian pertanyaan untuk Ibu Hani. Dari Joannal, ada 8 kecerdasan anak menurut Howard. Bagaimana Ibu melihat kecerdasan anak di masa pandemi ini? Apakah anak merdeka dalam mengimplementasikan kecerdasan mereka menurut Howard punya pendapat tersebut? Kemudian tambah lagi untuk Ibu Ima, ini dari Richard Patikawa Ibu. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah,
dalam mengatasi dampak terhadap psikologi, kesehatan, sosial interaksi, dan ekonomi anak dan keluarganya dilihat dari penyediaan substansi hukum dan sarana-prasarana. Kemudian dari Shirley MIS, ini pertanyaannya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Willem Sarfunin kepada Ibu Elsa. Yang pertama, bagaimana upaya institusi, barangkali ini juga bisa masuk di Ibu Ima, bagaimana upaya institusi Ibu mengantisipasi hal-hal atau masalah-masalah hak-hak anak yang terabaikan. Kemudian, kira-kira hal apa yang diprioritaskan dalam perlindungan anak, mengapa dan bagaimana langkah-langkahnya? Gitu. Barangkali kita batas dalam 4 penanya itu dulu yang sudah diinventarisir, ternyata dalam beberapa pertanyaan ibu-ibu, dan saya persilakan menurut urutan dari narasumber kita yang pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ternyata dari pemaparan materi para narasumber itu luar biasa, karena lebih spesifik pada masing-masing kepakarannya dan sesuai dengan kewenangannya, baik dari pemerintah daerah maupun Ibu Hani dan Ibu Dr. Elsa. Dan saya tadi di awal lebih banyak hanya memperkenalkan, dan itu sudah lebih spesifik sebagaimana yang di awal penyampaian materi sudah saya sampaikan. Dan di kesempatan ini, saya juga membaca dari chatroom tadi dan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Vika. Saya menjawab secara umum saja bahwa yang pertama berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini adalah peluang sekaligus tantangan. Dan ini segala sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada yang menginginkan. Dan di sini butuh sikap tanggap kita terhadap kondisi yang terjadi. Nah, terkait dengan peluang, bagi saya ini adalah peluang karena jika kita membandingkan kegiatan atau aktivitas kita sebelum COVID, maka kita juga jarang untuk melakukan atau ada bersama dengan kehidupan keluarga, dengan komunitas kecil kita. Tetapi justru dengan adanya kondisi COVID, kita semakin mengenal. Bahkan ini sekaligus menjadi tantangan. Ketika kita ada bersama dengan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi pengamatan kita, bahkan ada juga orang tua yang mohon maaf selama aktivitas kerja yang tinggi kadarnya, tetapi justru dengan pandemi COVID baru dikenal mengenal anak secara dekat dengan berbagai keadaan dan kondisi pada saat diam di rumah. Nah, selain itu tantangannya adalah, nah ini banyak hal yang tadi dikemukakan dalam pertanyaan. Tantangannya adalah ketika dari kita sendiri, pihak keluarga, orang tua, harus punya metode dan cara yang khusus untuk menangani anak-anak. Ya, tidak sedikit di medsos itu bermunculan kondisi-kondisi fakta yang terjadi ketika ibu sendiri sebagai orang tua yang melahirkan anak itu tidak mampu, bahkan lebih banyak menyerahkan pada guru. Ya, dengan keluhan-keluhan yang disampaikan. Tetapi persoalannya ini adalah butuh perhatian kita sebagai orang tua, dengan metode-metode yang memang kita juga butuh tahu, sehingga untuk itulah Fakultas Hukum lewat Puspako ini juga melakukan kegiatan ini sebagai bentuk pencerahan. Baik kita sudah lihat bagaimana pemaparan dari Ibu Kadis, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga dalam tindakan-tindakan nyata kita sehari kita. Nah, itu juga menjadi catatan penting. Kemampuan mendidik anak itu juga tidak semestinya kita tidak punya basic. Kalau misalnya orang tua awam, mohon maaf, yang tidak punya basic untuk menangani anak dengan materi-materi pembelajaran yang sulit bagi mereka, apalagi tadi yang disampaikan oleh Ibu Elsa, tantangan dengan hal yang bersamaan, jam belajar anak sama dengan aktivitas kerja, ya, apalagi orang tua, perempuan, ibu sudah dibebani dengan segian macam aktivitas, sehingga itu juga cukup menguras perhatian. Di satu sisi, tadi juga ada pertanyaan soal hak rekreasi, jadi mohon maaf Ibu Vika karena ada sebagian yang sudah saya baca di chatting, kalau misalnya masuk mungkin nanti juga narasumber yang lain bisa menanggapi. Aturan atau kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah versus hak anak. Tadi misalnya hak rekreasi, di situ juga hak untuk mengembangkan diri dan lain-lain. Mari kita juga bijak. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak ada terduga.
ya. COVID datang tidak WA dulu, COVID datang tidak telepon dulu, atau ada informasi tidak. Tetapi akhirnya segala sesuatu harus diperhadapkan dengan kondisi yang sangat urgent dan butuh tindakan. Tetapi sudah ada upaya-upaya ke arah itu walaupun belum maksimal. Baik kita sebagai orang tua maupun juga pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Nah bagi saya, jika ditanyakan juga tadi instansi, apa yang sudah dilakukan instansi? Ada pertanyaan juga, pakar-pakar anak juga kurang peduli dengan kondisi keadaan yang ada. Kita tahu juga sebelum COVID bahwa memang sudah ada permasalahan soal perlindungan anak, sehingga tadi yang disampaikan oleh Ibu Elsa lebih jelas bahwa terjadi beberapa kali perubahan karena juga sudah ada aturan, sudah ada hal-hal kebijakan-kebijakan, tapi toh tingkat kekerasan terhadap anak dengan kondisi-kondisi yang terjadi semakin meningkat. Jadi bagi saya kalau ditanya apa dilakukan institusi, kita berpatokan karena kita adalah perguruan tinggi pada tiga tridharma perguruan. Yang pertama adalah pendidikan. Di Fakultas Hukum Unpati juga punya mata kuliah-mata kuliah yang mengkaji soal perlindungan anak. Dari sisi penelitian, kita juga melakukan pengkajian-pengkajian terhadap masalah perlindungan anak. Anak dengan berbagai halnya. Baik dari aspek tanggung jawab pemerintah, maupun dari aspek hukum pidana dan lain-lain, sebagaimana yang dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Dr. Elsa. Selain itu, pengabdian masyarakat, ini juga dilakukan oleh Fakultas Hukum Unpati. Salah satu hal yang dilakukan sore hari ini adalah webinar, itu juga dalam rangka sosialisasi, maupun juga memperkenalkan, bahkan membuat pencerahan terhadap perlindungan anak. Tetapi kegiatan-kegiatan nyata yang lain yang kami lakukan adalah pusat kajian sendiri atau pusat studi sendiri sempat melakukan kegiatan atau punya program melakukan kegiatan Goes to School. Dan kita ada di sekolah-sekolah dasar dengan memberikan informasi tentang hak-hak mereka, tetapi juga pemahaman mereka terhadap Pancasila dan Konstitusi. Selain itu juga melibatkan anak-anak sekolah dalam kegiatan pusat kajian. Jadi ada beberapa sosialisasi yang dilakukan di fakultas, itu melibatkan siswa-siswa SMA, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, baik kepakaran secara individu maupun secara instansi, itu sudah dilakukan. Para dosen ini juga sering diminta kesediaan menjadi narasumber dalam berbagai seminar, pencerahan, bahkan terlibat dalam sekolah-sekolah juga untuk pemahaman tentang bagaimana keberadaan anak dan hak-haknya. Jadi bagi saya butuh sinergitas antara berbagai pihak, baik pemerintah, dunia pendidikan, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak untuk melihat kondisi ini. Untuk sementara saya demikian, nanti ada hal-hal yang ditanyakan, saya berikan kesempatan dulu kepada narasumber yang lain. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Dr. Yeni. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ani PhD untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Bu Ani dihidupkan, unmute Ibu. Maaf, lupa. Jadi, saya jawab dulu untuk pertanyaan tentang hak anak untuk rekreasi dan hak anak untuk bermain ya. Apakah masa pandemi ini kita sudah melanggar hak anak gitu, hak anak untuk rekreasi dan bermain ini. Sedangkan anak juga punya hak untuk sehat atau terhindar dari COVID gitu ya. Nah, menurut saya kita harus meredefinisi ulang apa itu bermain untuk anak dan rekreasi untuk anak gitu ya. Jangan sampai kita ya itu tadi kayak memilih salah satu hak anak lalu mengabaikan hak yang lain gitu ya. Semua hak anak itu tetap harus kita usahakan untuk terpenuhi. Masalah rekreasi saja kita bisa melihat sebagai memang masa pandemik ini semua beban itu menjadi ke orang tua ya, kembali ke rumah gitu, beban pemenuhan hak anak termasuk dari mulai pendidikan, kesehatan, rekreasi, bermain, dan lain sebagainya. Karena semuanya jadi center di rumah gitu. Rekreasi ini tidak harus kita keluar rumah jauh-jauh begitu. Kita bisa melihat rekreasi itu seperti misalnya setiap malam kita melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak, misalnya board game, main monopoli, main kartu gitu ya, main congklak, main atau nonton film gitu, atau apapun yang bisa semua keluarga itu relax gitu dan bercanda tawa, berkomunikasi dan lain sebagainya.
bermain juga kita juga ini jadinya saya seperti memberikan beban lebih kepada orang tua, tapi memang saat pandemik ini beban orang tua luar biasa tinggi gitu ya. Dan menurut penelitian yang paling bertambah bebannya adalah ibu gitu ya. Kita juga bisa melihat bagaimana beban anak belajar dari pembelajaran daringnya gitu. Kalau saya pribadi, saya selama pandemik ini melakukan relaksasi terhadap harapan-harapan untuk anak saya. Jadi saya tidak punya harapan nilai, tidak punya dia harus oh nilainya harus bagus, kamu harus serius belajar dan lain sebagainya. Saya melakukan relaksasi itu karena saya tahu bahwa masa pandemik ini bukan masa yang normal, bukan masa yang biasa. Tentunya harapan-harapan saya terhadap anak pun harus disesuaikan. Kita lihat apakah anak itu habis waktunya untuk belajar mandiri, bisa dianjurkan kepada orang tuanya untuk jangan lupa anak perlu bermain juga gitu ya. Bermain itu ya, kalau sekarang itu banyak anak di perkotaan yang main buat mereka itu adalah main gadget gitu. Bermain buat mereka itu adalah ada juga yang membaca begitu ya. Jadi hak bermain anak ini tetap bisa kita penuhi. Kita tinggal tanyakan aja, kamu kalau nggak belajar, kamu maunya ngapain sih? Aku mau main, ma, main apa? Nah, kalau misalnya anak mau keluar main dengan temannya, saya rasa kalau saya pribadi tidak mencoba untuk tidak terlalu paranoid dengan fenomena COVID ini, saya masih membolehkan teman anak saya untuk datang, gitu ya, tapi dengan protokol kesehatan tentu saja. Datang, begitu datang teman anak saya, lalu saya persilahkan cuci tangan, begitu ya, terus saya siapkan masker, lalu mereka boleh bermain, dan tidak terlalu banyak teman yang bermain ke rumah. Gitu. Satu atau dua orang tidak masalah. Nah, itu tentang hak untuk rekreasi, lalu pertanyaan tentang multiple intelligence. Apakah pada masa pandemik ini anak merdeka untuk mengeksplorasi kecerdasan jamaknya, ya. Apakah anak merdeka untuk mengeksplorasi kecerdasan jamaknya? Sebelum pandemik pun anak tidak bebas mengeksplorasi kecerdasan jamaknya, karena walaupun kecerdasan, konsep kecerdasan jamak ini banyak dipromosikan di sekolah-sekolah, saya sering sekali mengkritisi gitu ya, bahwa konsep kecerdasan jamak yang dilakukan di sekolah-sekolah Indonesia itu sebetulnya adalah masih kecerdasan tunggal gitu. Jadi sebelum COVID saja tidak belum bisa terfasilitasi itu kecerdasan jamak gitu ya. Nah, sekarang ketika COVID apakah terfasilitasi atau tidak? Yang jelas ketika COVID ini banyak sekolah yang kesulitan untuk satu melakukan stimulasi motorik ya. Jadi kan kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya motorik itu jadi berkurang. Anak-anak kebanyakan fokus di depan gadget, di depan komputer sendirian begitu ya. Lalu kecerdasan jamak itu kan ada spatial intelligence, ada social intelligence, ada emotional, socio-emotional, ada mulai numerik dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang sudah 9 jenis kecerdasannya. Di sekolah memang ada stimulasi-stimulasi itu, tapi semuanya harus dikuasai oleh anak. Nah, sekarang anak ke rumah, stimulasi dari sekolah untuk motorik dan lain sebagainya berkurang gitu. Yang ada fokus ke kognitifnya yang keterampilan bahasa juga written ya, yang tertulis gitu ya, yang matematik juga masih bisa distimulasi, tapi yang lain agak sulit seperti kecerdasan sosial dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain anak punya lebih banyak, justru punya lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi kecerdasan yang dia miliki. Kalau orang tuanya di rumah memberikan kebebasan pada anak untuk mengeksplorasi apa yang dia sukai. Jadi semuanya ini tergantung dari karakteristik keluarga
di mana anak itu berada. Gitu, ada keluarga yang orientasinya sangat akademik gitu ya. Nah, anak-anak yang keluarganya berorientasi sangat akademik, matematika, bahasa, IPA dan lain sebagainya yang diutamakan, tentunya dia tidak akan punya banyak waktu untuk mengeksplorasi kecerdasannya yang lain. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang rileks, yang ya udah kamu sukanya apa sih gitu. Nah, ketika orang tuanya memfasilitasi apa yang diminati oleh anaknya itu, disitulah anak punya kesempatan untuk mengeksplorasi kecerdasan spesifiknya. Jadi, prinsip multiple intelligence-nya terjadi di situ. Ketika multiple intelligence itu kita tuntut untuk dimiliki oleh semua anak, itu tidak lagi multiple intelligence, itu jadinya tunggal lagi gitu ya. Nah, selama ini di sekolah-sekolah di Indonesia itu kebanyakan multiple intelligence diperlakukan sebagai intelligence yang tunggal. Jadi, ada salah konsepsi di dalam praktek multiple intelligence di sekolah-sekolah yang ada, yang pernah saya observasi di Bandung, mungkin di Ambon lebih baik gitu ya. Kalau di Bandung kebanyakan seperti itu. Dengan masa pandemik ini justru anak bisa punya waktu lebih banyak untuk mengeksplorasi apa yang dia sukai. Tapi itu pun tergantung dari keluarganya. Sekali lagi, masa pandemik ini benar-benar semuanya diserahkan kepada keluarga gitu. Semuanya diserahkan kepada orang tua. Oke, terus apa yang dilakukan institusi saya di tempat saya bekerja untuk memenuhi hak anak. Kebetulan saya mengajar di pendidikan anak usia dini. Yang institusi kami lakukan adalah membantu para guru dan calon guru untuk bisa untuk bisa memberikan layanan yang maksimal di masa pandemik ini. Jadi ada dua cara yang dilakukan adalah layanan pendidikan daring oleh guru-guru kepada murid yang bisa melakukan atau yang memiliki fasilitas untuk daring, tapi juga kami menyarankan ada juga konsep home visit. Jadi guru-guru datang ke rumah anak-anak yang tidak memiliki fasilitas daring. Lalu kita latihkan itu kepada guru-guru, dan kita juga melakukan capacity building kepada guru-guru untuk bagaimana merubah metode pembelajaran dari yang biasa menjadi daring. Lalu juga karena saya bekerja di UPI sebagai pengajar, tapi saya juga relawan di Yayasan Areta Utama sebagai pendamping korban kekerasan. Kami juga tetap melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan, dan pendampingan kepada anak korban kekerasan ini nggak bisa dilakukan daring ya. Jadi kalau kami tetap melakukan pendampingan langsung dengan protokol kesehatan tentunya. Sempat ketika masa PPDB kami tidak bisa memberikan layanan sama sekali, itu juga it broke my heart ya, jadi bikin saya patah hati sebenarnya gitu, kasihan korbannya nggak ada yang bisa mendampingi karena semua tidak diizinkan untuk praktek gitu di masa itu. Itu mungkin ya. Nah, ini juga dari tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika masa pandemik ini semua pemenuhan hak anak akan dialihkan ke orang tua begitu ya. Nah, kita juga harus ingat bahwa keberadaan keluarga atau kemampuan orang tua itu sangat beragam. Dan beban orang tua itu luar biasa tinggi juga. Tingkat stres orang tua, terutama ibu di masa pandemik ini juga tinggi. Begitu, jadi kita juga, saya juga kadang-kadang kalau ditanya, jadi harus gimana Bu? Wah, yang penting udahlah, relax aja, jangan terlalu, sebagai seorang konsultan psikologis, saya selalu bilang, udah, jangan terlalu high ekspektasinya, jangan terlalu tinggi harapan-harapannya, standar pada anak juga dikurangi supaya semuanya happy, semuanya relax, yang penting itu sehat. Itu, silakan mungkin dilanjut oleh yang lain. Baik, terima kasih Ibu Hani. Selanjutnya, Ibu Ima, kami persilakan untuk menjawab.
Terima kasih Ibu Vika. Terkait dengan pertanyaan kami yaitu di bagaimana tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan anak dalam masa pandemi khususnya dari sisi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dimana kita ketahui bersama bahwa memang untuk pada masa pandemi ini memang ketiga hal itu yang sangat mendasar yang dihadapi sekarang ini oleh anak-anak, terutama bagi pendidikan dan sosial sendiri. Dan di mana kami ini di pemerintah Provinsi Maluku ini karena masing-masing dengan tupoksi, di mana kami dari sisi penanganan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, kemudian dari dinas pendidikan itu masalah pendidikan dan sosial adalah dengan masalah sosial dengan anak-anak rentan itu di mana anak-anak disabilitas, anak-anak jalanan dan sebagainya itu yang mereka tanya. Tapi ini pertanyaannya itu pada khusus untuk kalangan masyarakat bawah, di mana untuk pendidikan mungkin nanti ini merupakan tanggung jawab kami dan akan kami juga sampaikan kepada dinas pendidikan yang harus memiliki perhatian dari pemerintah khususnya dari segi pendidikan. Namun mungkin dari pendapat kami di sini untuk sementara kami sampaikan bahwa memang perlu adanya perubahan untuk dalam pembelajaran. Di mana apabila di dalam kelas kita bertemu murid dengan guru itu pada saat bertatap langsung itu mungkin pembelajarannya ya mungkin ada perlu mengubah materi sedikit untuk anak-anak lebih mengerti karena mungkin juga kondisi rumah begitu juga karena tidak tetap muka langsung pada saat itu mungkin anak-anak juga tidak konsentrasi. Nah inilah mungkin menjadi tanggung jawab kami dan akan kami juga sampaikan kepada dinas pendidikan. Sehingga pembelajaran ini nanti menjadi diminimalisir untuk bagaimana bisa anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik walaupun lewat virtual. Sedangkan dari sisi sosial, kami memang sudah melaksanakan pada pandemi COVID ini, sisi sosial maupun ekonomi. Di sini dari pemerintah kami sudah memberikan bantuan secara spesifik, yaitu baik kepada anak-anak disabilitas, anak-anak jalanan, anak-anak mulai dari 0 sampai dengan 18 tahun itu kami telah memberikan bantuan sesuai dengan spesifikasinya sehingga itu juga mungkin salah satu untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Namun memang untuk secara keseluruhan memang belum mencukupi mungkin untuk kebutuhan mereka, tapi nanti juga akan kami langkah-langkah kami ke depan juga kami akan memberikan juga selain kepada anak-anak juga tapi kepada keluarganya sendiri berupa kebutuhan-kebutuhan baik berupa sembako maupun kebutuhan-kebutuhan yang akan lebih kena kepada sasaran-sasaran penerima mereka baik itu anak-anak usia dini maupun usia sampai dengan usia sekolah dan batas usia sekolah ini nanti kami akan juga perhatikan untuk dapat sampaikan kepada dinas pendidikan di mana untuk anak-anak disabilitas itu juga merupakan tanggung jawab dari dinas sosial dan anak-anak jalanan merupakan tanggung jawab untuk dinas sosial sehingga nanti ini menjadi tanggung PR kami dan kami akan sampaikan kepada perangkat daerah yang bersangkutan itu dinas sosial dan dinas pendidikan untuk lebih memperhatikan hal-hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama di pemerintah Provinsi Maluku. Mungkin itu yang dari kami sementara dan akan kami diskusi ke depan nanti lagi lebih baik. Barangkali itu untuk sementara Ibu Vika dari kami. Baik Ibu Ima. Terima kasih Ibu Ima. Yang selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kepada Ibu Elsa, silakan Ibu untuk menjawab. Ibu mungkin unmute Ibu. Mikrofonnya. Iya. Maaf Ibu sekali lagi Ibu. Ibu tidak kedengaran Ibu, Ibu Elsa. Halo. Ya, sudah Ibu sudah kedengaran.
Saya mencoba untuk menjawab apa yang dilakukan oleh institusi. Tadi Ibu Reni sudah menyampaikan secara sepintas. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama bahwa Universitas Patimura telah melakukan MOU dengan beberapa instansi termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan program sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan dalam proses itu, Universitas Patimura khususnya Fakultas Hukum adalah laboratorium pembelajaran. Dengan demikian materi-materi perlindungan perempuan dan anak itu diintegrasikan dalam kurikulum kami. Ada mata kuliah tertentu yang di dalamnya membicarakan tentang hak-hak anak di dalam hukum waris, di dalam membicarakan kriminologi, hukum pidana, sistem peradilan pidana, hukum perdata dan sebagainya. Ada materi-materi yang berkaitan dengan anak. Jadi kami memang belum punya mata kuliah khusus tentang perlindungan anak, tetapi ketika bicara sistem peradilan pidana, maka ada integrasi materi sistem peradilan pidana anak. Penelitian kami di Fakultas Hukum dan juga di Universitas Patimura pada tahun ini semua bermuara pada masalah COVID. Dan ketika saya membaca usulan-usulan penelitian yang disampaikan oleh para dosen di Fakultas Hukum, saya menemukan beberapa materi usulan penelitian berkaitan dengan perlindungan anak di masa COVID ini. Baik dari aspek pidana, perdata, juga tata negara dan internasional. Kami juga secara lembaga menyediakan saksi ahli atau pakar-pakar di bidang perlindungan anak untuk disiapkan ketika dalam proses peradilan pidana anak misalnya dimintakan pendapat hukumnya. Ya. Jadi kami sudah merasa bahwa kami sudah melakukan beberapa hal berkaitan dengan hal itu. Yang terakhir mungkin dari pengabdian, masalah pengabdian. Terakhir itu saya ingat ada bagian atau dosen-dosen bagian yang melakukan advokasi dan juga sosialisasi tentang hak-hak anak kepada anak-anak pengungsi di beberapa wilayah yang antara lain itu di Suli atau di Wai, anak-anak di tempat-tempat pengungsian. Bahwa meskipun mereka berada di tempat pengungsian, hak-hak mereka itu harus tetap mereka peroleh. Pemerintah punya kewajiban untuk tetap memberikan perlindungan kepada mereka dimanapun mereka berada. Saya kira itu dari saya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh institusi. Terima kasih, Ibu Vika. Terima kasih, Bu Elsa. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan di chat room yang akan saya bacakan terakhir. Dan mungkin tidak semuanya dibacakan karena ternyata ada yang sudah juga dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ibu Hani dari Yaret Hetari. Pada masa pandemi, apakah dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk bermain dengan tujuan melindungi anak itu dari COVID-19, itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak anak? Nah, kemudian ini dari Ira Peggy Soplanit lagi, Ibu, bahwa kemarin itu ada ini percakapan yang dibangun antara guru dengan orang tua siswa, bahwa siswa protes kepada guru terkait dengan kebijakan sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian dijawab oleh guru bahwa jika ada orang tua yang tidak setuju untuk belajar online atau daring, anaknya tidak usah ikut, itu tidak masalah. Nah, kemudian orang tua ini protes bahwa setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, dimintakan komentar Ibu terkait dengan masalah ini, ya, karena memang belakangan ini kalau kita lihat dilema yang terjadi pada diri guru itu sendiri karena antara menjalankan kewajiban namun juga dibenturkan dengan masalah ekonomi siswa. Jadi menjawab ini ibarat makan buah simalakama, makan mati, tidak makan juga mati ini. Kemudian pertanyaan untuk Ibu Hani,
Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang saya akomodir mirip, misalnya dari Agnes Teresi, Audrey Apitule, maupun Frankie Hianusa, tentang peranan pemerintah untuk melihat anak-anak yang orang tuanya tidak mampu dalam pembelajaran daring atau online. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah, khususnya Dinas PPPA dan Dinas Pendidikan terkait keluhan masyarakat menengah ke bawah khususnya terhadap pendidikan daring yang cukup memberatkan, tidak hanya bagi anak itu sendiri, tapi juga bagi orang tua dengan situasi pembatasan yang sementara berjalan. Lalu kemudian kalau tadi sudah disinggung terkait dengan melihat kebutuhan anak dari sisi pendidikan, ekonomi, sosial, nah, di sini juga ditambahkan oleh Pak Franky bahwa sebelumnya kita ini menghadapi pandemi COVID-19 kita sempat mengalami gempa dari masa pemulihan gempa. Nah, psikis anak-anak belum sepenuhnya kembali normal. Jadi bagaimana peran pemerintah daerah terhadap hal tersebut? Dan yang terakhir, pertanyaan untuk Ibu Elsa dari Richard Patikawa, Ibu, apa akibat hukum dari tidak dipenuhinya hak anak pada masa pandemik ini? Begitu beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya kita di saat ini. Kami persilakan kepada Ibu Hani yang pertama untuk menjawab pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Fika. Ini tentang bermain lagi ya. Nah, ini kalau di kita ya. Di apa namanya program studi pendidikan anak usia dini, kita mendefinisikan bermain pada anak itu adalah satu aktivitas yang memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan apa yang dia lakukan apa atau apa yang ingin dia lakukan tanpa intervensi orang dewasa. Orang dewasa hanya bisa hanya mengawasi saja tapi tidak mengintervensi anak apa yang harus dia lakukan. Nah, ketika anak melakukan aktivitas itu yang tanpa ada intervensi orang dewasa, itu sudah bisa dikatakan sebagai bermain, gitu ya. Bermain ini ada unsur kebebasan dari anak, ada unsur bagaimana anak mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, kegiatan apa yang dia ingin lakukan. Jadi kondisi pandemik ini kita mungkin hanya membatasi kegiatan atau aktivitas atau pemenuhan kebutuhan bermain anak outdoor dengan banyak temannya begitu ya. Tapi kita bisa memfasilitasi kegiatan bermain anak yang lain gitu ya. Seperti yang tadi saya udah sampaikan juga. Kadang anak main game aja dia sudah mikirnya bermain. Atau memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan apa yang ingin dia lakukan, untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu ya. Tanpa kita mengintervensi, tanpa kita mengatur-ngatur, itu sudah masuk dalam definisi bermain. Tentunya tanpa intervensi ini bukan berarti kita tidak mengawasi ya, kita tidak memperhatikan gitu. Permainan-permainan yang membahayakan anak tentu saja harus kita arahkan untuk tidak dilakukan. Lalu bagaimana dengan anak yang dengan kasus yang orang tuanya protes tidak bisa mengikuti daring, lalu gurunya mengatakan bahwa kalau tidak ikut nggak apa-apa Bu, lalu orang tuanya protes lagi gitu ya bahwa itu hak anak. Nah, saya rasa setiap sekolah bahkan pemerintah harus memikirkan berbagai model gitu ya, berbagai model pembelajaran selama pandemik ini. Jadi jangan terpaku hanya pada daring saja gitu ya. Kita bisa belajar dari negara lain yang menggunakan televisi gitu ya. Bagaimana penyampaian materi itu menggunakan televisi, TVRI mungkin bisa dimanfaatkan. Saya lihat anak saya juga menggunakan TVRI ya sebelum Lebaran itu. Tapi sekarang kok nggak ada lagi itu program TVRI. Nah, yang apa soal-soalnya atau hasil belajar anak bisa dilakukan tiap pos atau sekolah mengirimkan
materi belajar atau lembar kerja siswa melalui pos ke rumah masing-masing lalu dikerjakan oleh anak. Dan nanti orang tua mengirimkan hasil pekerjaan anak tersebut via pos juga. Nah, pemerintah bisa membantu dengan pos berlangganan sehingga itu tidak berbiaya gitu. Tinggal orang tua mengantarkan saja ke kantor pos hasil pekerjaan anak gitu ya. Itu cara yang bisa kita lakukan, cara yang pemerintah bisa lakukan menurut saya, dan itu sangat doable. Saya nggak tahu program TVRI itu masih berjalan atau tidak. Yang jelas anak saya sekarang nggak pakai TVRI lagi, tapi sebelum Lebaran Idul Fitri mereka pakai TVRI. Itu lalu metode yang lain bisa digunakan adalah merekam, jadi guru-guru merekam suara, jadi tidak perlu video kalau video terlalu bandwidth-nya terlalu banyak, merekam suara penjelasan atas pelajaran gitu ya. Lalu rekaman suara itu dikirimkan ke HP orang tuanya. Lalu anak mendengarkan dan mengerjakannya itu tugas-tugas dikerjakan on paper di atas kertas begitu ya, lalu nanti dikirimkan lagi melalui pos. Nah, waktunya juga dibuat fleksibel, jadi bisa menyesuaikan ketersediaan waktu orang tua untuk membimbing dan mendampingi anak. Selama ini kan sekolah berjalan seperti sekolah normal, sekolah dalam masa normal gitu ya, tapi didaringkan, nah itu permasalahannya gitu. Sehingga waktu sekolah itu sama dengan waktu kerja orang tuanya. Tidak ada fleksibilitas di situ, sehingga orang tua bingung, anak bingung, rumah jadi stressful environment gitu ya. Orang tua kalau stres jadi agak galak sama anaknya, anak juga jadi rewel mungkin ya, jadi situasinya jadi tidak mendukung. Berbagai metode dan model itu perlu difikirkan oleh Dinas Pendidikan menurut saya dan sekolah-sekolah. Selama ini sekolah-sekolah di Bandung itu dibiarkan seperti apa ya, dibiarkan aja begitu ya, udah terserah sekolah masing-masing begitu. Nah, ini jadi masalah gitu. Ada sekolah yang sangat sangat kaku menghadapi menggunakan metode daring, sama seperti kemarin saya mendengar guru anak saya berkata yang tidak dihidupkan videonya, ibu anggap tidak hadir. Lalu saya langsung protes kepada gurunya, dan saya langsung kontak kepala sekolahnya, bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya fasilitas, atau katakanlah yang HP-nya cuma satu, terus kameranya rusak, tidak bisa menyalakan video, apa dia dianggap tidak masuk terus. Nah, saya langsung protes kepada kepala sekolahnya, tolong model pembelajaran daring ini juga memikirkan sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi keluarga yang berbeda gitu. Dan alhamdulillah sekolah mau mendengarkan, ini juga perlu kita pikirkan. Jangan terlalu kaku melihat daring itu, jadi jangan memindahkan belajar biasa ke online. Itu akan membuat kita kesulitan, sama seperti yang sedang kita alami saat ini. Lalu bagaimana pendapat pemerintah tentang model daring yang sulit dilakukan oleh beberapa keluarga gitu ya. Nah, ini kalau pendapat pemerintah nanyanya sama pemerintah ya. Tapi kalau di sini di Bandung gitu ya, sepertinya pemerintah memaksakan harus daring gitu. Walaupun ada model daring dan luring gitu. Daring itu separuh jalan online, separuhnya home visit. Tapi kebanyakan memaksakan daring. Sebetulnya kita juga harus belajar dari negara-negara tetangga begitu ya, yang masih menyelenggarakan sekolah, tetapi yang datang ke sekolah itu adalah kelompok-kelompok anak yang memang tidak bisa menjalankan sekolah secara daring dari rumah gitu ya. Seperti di Australia, sekolah itu masih dibuka untuk anak-anak disabilitas yang tidak bisa distimulasi di rumah, yang orang tuanya tidak bisa menstimulasi, itu masih datang ke sekolah. Begitu. Dan menurut saya di kita juga harus mulai dipikirkan seperti itu. Tinggal dijaga aja jumlah siswa yang datang per harinya berapa, lalu jam belajar itu harus tidak terlalu lama di dalam satu ruangan. Kan sebenarnya resiko COVID ini fungsi dari waktu dan jarak ya, waktu
waktu kita berinteraksi dengan orang dan jarak antara kita, jarak fisik antara kita dengan orang lain. Nah, itu mungkin bisa diatur gitu. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa dicari jalan keluarnya untuk anak-anak yang memang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Banyak cara yang bisa kita pikirkan. Dan begitu mungkin Ibu Fika. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Hani, sangat mencerahkan sekali, dan kalaupun ada para guru yang mendengar di saat ini, barangkali ini dapat menjadi solusi, tapi bukan hanya kepada para guru, karena pengambil kebijakan ada pada pemerintah, dan karena ada Ibu Hani di sini, barangkali ini juga bisa menjadi masukan kepada pemerintah terkait dengan model-model pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Hani tadi sebagai masukan, dan barangkali bukan hanya siswa saja, tapi juga mahasiswa mengalami persoalan ini. Bukan hanya mahasiswa saja, tapi guru dan juga dosen mengalami persoalan-persoalan serupa. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Silakan Ibu. Saya lagi, yang mana? Bu Hani apa Bu Ima? Maaf Ibu Ima, maaf. Ya, terima kasih Bu Fika. Mungkin saya mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan kami itu. Di, anak yang dieksploitasi ya, kalau tidak salah tadi. Eksploitasi anak dilecehkan. Hak anak dirampas atau di apa tindakan apa solusi pemerintah Provinsi Maluku. Nah, terkait dengan itu untuk sudah tadi mungkin kami sudah jelaskan dengan ada beberapa regulasi yaitu yang untuk menjamin perlindungan anak dan memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapat haknya itu di mana Undang-Undang 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak itu juga mungkin sebagai tentang ketenagakerjaan. Maka untuk selain itu juga ada keputusan Menteri Tenaga Kerja itu dan transmigrasi itu tentang jenis-jenis pekerjaan atau moral untuk jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan atau moral anak. Nah, dari ada beberapa regulasi itu maka pemerintah juga kami telah melakukan terobosan-terobosan untuk mengenal masalah pekerjaan anak itu dengan membentuk program Keluarga Harapan. Kemudian ada juga beberapa program yang dilaksanakan itu penarikan pekerjaan anak. Kami juga akan menarik pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan usia-usia anak-anak. Jadi mungkin anak-anak itu sebelum mereka dipekerjakan telah dilakukan di tempat mereka kerja dan boleh oleh pemerintah akan ditempatkan di rumah singgah. Jadi sebelum apabila kami mendapatkan mereka dan kami tampung mereka di rumah aman rumah singgah sehingga di situ kami membekali mereka untuk memberi konseling dan berupa bimbingan setelah itu baru kami melepaskan mereka dan mereka masuk ke sekolah misalnya mereka masih ada juga yang belum sekolah ada juga yang masih dari SD SMP dan SMA sehingga di situ kami akan memberikan mereka pengelompokan untuk bagaimana cara memberikan pembelajaran sesuai dengan atas usia anak-anak tersebut. Dan itu mungkin upaya-upaya yang dilakukan di yang dapat kami lakukan dalam pelaksanaan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk eksploitasi anak di Provinsi Maluku. Mungkin itu Ibu Fika untuk sementara. Ibu mungkin ditambahkan ini terkait dengan apakah juga dilakukan konseling bagi korban gempa, khususnya pemulihan psikis untuk anak-anak korban gempa, lalu kemudian harus ditambah lagi dengan pandemi COVID-19. Dan yang satu terakhir tadi terkait tanggapan pemerintah daerah, khususnya dari Dinas PPPA dan juga Dinas Pendekatan Pendidikan, misalnya untuk keluhan masyarakat khusus menengah ke bawah,
terhadap pendidikan daring yang cukup memberatkan ini, Ibu. Kalau dilihat situasi yang terkait dengan pembatasan maupun juga ekonomi keluarga yang kurang mampu, barangkali ada komentar untuk pertanyaan itu, Ibu, silakan. Oke, ya. Terima kasih, Bu Fika. Mungkin untuk terkait dengan positif anak, memang di sini kami juga punya tenaga untuk psikolog, dan apabila anak itu ada korban yang datang untuk melapor, sebelum kami melanjutkan ke mungkin apa bisa langsung ke bagian kepolisian ataupun dari kita membawakan mereka langsung ke bagian kesehatan, tapi sebelumnya kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak juga kami menangani lebih awal, dan kami ada tenaga kami atau ada staf kami yang juga memang psikolog, sehingga memang disitulah awal untuk kami memberi psikolog mereka, karena memang itu menjadi trauma kadang-kadang untuk anak-anak terhadap apa yang mereka dapatkan di mereka sebagai korban untuk mereka hadapi ini. Dan juga apabila sampai dengan tingkat orang tua, kami juga akan memanggil orang tua untuk kami menangani. Karena itu yang fisik mereka yang harus kita lihat, karena pergaulan mereka di sekolah ataupun di mana yang mereka terbebani itu untuk bergaul dan sebagainya. Itulah pendampingan-pendampingan. Ada juga kami punya yayasan yang terlibat dari kami sebagai pendamping untuk bisa menangani masalah-masalah itu. Jadi kami juga sudah kerjasama dengan lintas stakeholder, yaitu dengan LSM maupun dengan dari keterlibatan kami dengan kejaksaan, kepolisian dan kesehatan. Dan untuk terkait dengan belajar daring itu, Ibu Fika, tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa itu nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, namun dari sini kami lihat bahwa apabila tatap muka langsung dengan di sekolah, itu mungkin pembelajarannya lebih maksimal, tapi mungkin pada saat di daring ini mungkin bisa lebih dikurangi untuk mereka lebih memahami, lebih mengerti untuk bagaimana caranya menerima pelajaran walaupun lewat daring. Mungkin pembelajarannya itu ya yang seharusnya maksimal yang harus mereka terima, tapi mungkin ada mungkin guru-guru bisa membatasi pelajaran-pelajaran yang bisa untuk bagaimana untuk murid-muridnya bisa menerima pelajaran yang melalui daring. Memang itu nanti kami itu ada program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan akan nanti kami sampaikan pertanyaan permasalahan ini ke Dinas Pendidikan untuk bagaimana kita sama-sama mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak di masa pandemi COVID ini maupun masa bencana yang baik itu tadi gempa dan juga dilanjut dengan COVID yang belum sampai dengan hari ini belum juga kita sama-sama masih merasakan, dan itu menjadi Dinas Pendidikan dan kami sampaikan karena sampai sekarang juga memang masih virtual yang dilaksanakan atau daring yang dilaksanakan oleh anak-anak sekolah yang mulai dari bulan Juli kemarin itu sudah anak-anak sudah mulai aktivitas sekolah, dan memang rencana memang itu bagaimana untuk kita pemerintah Provinsi Maluku dalam hidup Dinas Pendidikan untuk lebih perhatian terhadap ini, karena memang anak-anak masih apalagi untuk anak-anak yang di bawah. Dan tadi seperti Ibu Hani menjelaskan bahwa ada 3 anak sekolah tapi hanya dengan satu aplikasi yang harus mereka gunakan. Nah itu yang mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama, baik itu kita di pemerintah provinsi yang menjadi perhatian, nanti kita saya sampaikan ke dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin itu Ibu Fika. Baik, terima kasih Ibu Ima atas jawaban yang sudah berikan. Dan yang terakhir kami persilakan kepada Ibu Elsa untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu Fika. Saya punya 2 pertanyaan ya, tadi ada 1 yang belum terjawab.
Yang pertama, kalau kita bicara akibat hukum berarti akibat dari suatu perbuatan yang kemudian menimbulkan suatu akibat. Berkaitan dengan hak-hak anak yang tidak terpenuhi, maka ketika pemerintah kemudian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dengan tidak dipenuhinya hak-hak anak, maka kita bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah. Kalau itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian lebih banyak memberikan perhatian kepada penanganan COVID misalnya sekarang, sehingga hak-hak anak itu terbengkalai, tidak terlindungi, maka kita bisa memberikan meminta somasi atau meminta pertanggungjawaban dari pemerintah melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan. Bahkan dalam kondisi tertentu mungkin kita bisa membawakan pemerintah ke lembaga-lembaga tertentu. Kenapa hal ini tidak dilihat? Kenapa ada anak-anak yang terlantar yang kemudian tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan sebagainya? Saya kira jalur-jalur itu terbuka ya. Yang kedua berkaitan dengan kenapa kasus-kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak itu kemudian tidak tertangani dengan baik, atau perlindungan terhadap anak itu tidak tertangani dengan baik. Yang pertama, dari aspek substansi atau undang-undang, saya kira pemerintah sudah sangat sangat memberikan perhatian yang besar terhadap anak. Persoalannya adalah ketika undang-undang itu kemudian diterapkan, kita tahu bahwa pada masa sebelum pandemi COVID pun banyak hak-hak anak yang kemudian tidak bisa terpenuhi. Aparat penegak hukum tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan anak, termasuk memberikan perlindungan terhadap anak, juga tidak melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, meskipun undang-undang sudah ada. Jadi ada dua hal di sana. Selain struktur, yang dalam hal ini orang-orang yang berkompetensi, baik dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, proses penerapannya, dan proses-proses lain berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan dan sebagainya. Hal yang lain adalah budaya masyarakat. Kita tahu bahwa dalam proses penegakan hukum itu ada tiga hal. Selain undang-undang, aparat penegak hukum, yang lain adalah budaya hukum masyarakat. Kadang-kadang orang menganggap bahwa pelanggaran terhadap hak anak itu hal yang biasa. Dia masih anak-anak, itu biasa. Ketika orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, ada budaya yang merasa bahwa, beranggapan bahwa itu adalah urusan keluarga, bukan urusan saya. Nah, budaya hukum yang seperti begini yang harus dipahami, bahwa proses perlindungan anak itu menjadi tanggung jawab semua orang, termasuk saya, termasuk saudara, termasuk kita semua. Budaya hukum yang beranggapan bahwa ada hal-hal yang diatur oleh hukum yang kemudian tidak mereka percayai begitu. Untuk apa sih pemerintah mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dalam rumah tangga? Untuk apa pemerintah mengatur tentang suami yang memukul istri dan memukul anak? Itu kan rumah tangga saya. Dan banyak hal-hal lain yang masih menjadi pemikiran tradisional dalam tanda kutip ya, bahwa ada hal-hal yang seharusnya menjadi konsumsi publik, dalam arti pertanggungjawabannya itu masyarakat dan pemerintah, tetapi kemudian tidak dianggap oleh masyarakat bahwa itu sesuatu yang sudah dilanggar. Bahkan ada yang menyelesaikannya dengan main hakim sendiri, tidak mempedulikan hukum yang sudah ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam masa pandemi COVID, kita tahu bahwa pemerintah sangat memberikan perhatian yang besar terhadap proses-proses pengurangan dan percepatan penyelesaian
COVID ini, ya, berbagai upaya dilakukan untuk itu, bahkan sampai di segala bidang, termasuk bidang pendidikan dan semua bidang itu paling banyak bicara tentang COVID. Tetapi kemudian ada hal-hal lain yang diabaikan oleh pemerintah dalam hal ini. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tadi saya sudah menjelaskan tentang restoratif justice misalnya, ketika ada kasus yang masuk ke kepolisian, ke penyidik, ya sudah kita selesaikan saja secara kekeluargaan, tidak usah lagi bawa-bawa di sistem peradilan pidana. Toh pada akhirnya juga nanti masuk penjara. Sementara sekarang penjara dikosongkan supaya tidak terjadi penyebaran coronavirus di lembaga pemasyarakatan. Jadi ada hal yang lain selain undang-undang, yaitu aparat penegak hukum yang pada masa ini tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dan juga budaya hukum masyarakat yang sepertinya sangat melemah ketika pandemi COVID, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pun mereka melakukan. Sehingga kita lihat bahwa ada kasus suami menjual istrinya, mengeksploitasi istrinya demi kepentingan ekonomi dan sebagainya. Ya, kalau terjadi seperti begitu, maka proses penegakan hukum terhadap masalah-masalah ini dia menjadi lebih banyak, lebih berat. Begitu ya, saya kira. Jadi ada banyak hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan anak atau pelanggaran hak-hak anak di dalam masyarakat. Dan dua hal yang penting adalah bagaimana aparat penegak hukum itu bekerja dan bagaimana masyarakat melihat undang-undang dan masyarakat melihat aparat penegak hukum untuk proses penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak atau perlindungan terhadap hak-hak anak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elsa atas jawaban yang sudah diberikan kepada kami di saat ini, karena waktu pelaksanaan kita ternyata sudah lewat dari jadwal yang ditentukan, dan mungkin juga karena tadi kita mulai agak terlambat, tapi ternyata sangat menarik karena banyak sekali yang ingin bertanya. Namun kita barangkali sudahi sampai di sini untuk sesi tanya-jawab. Kurang lebih seperti itu, Ibu Ketua Pusako? Iya, siap-siap. Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting kita di saat sore ini terkait dengan materi yang boleh disampaikan di dalam webinar, yang boleh saya bacakan untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar kita. Yang pertama dari Ibu Dr. Yeni, bahwa jika dilihat pengklasifikasian hak ada sekitar 40 dalam konstitusi kita dengan instrumen hukum terkait dengan anak, antara lain bisa dilihat dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 untuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Kemudian dari Ibu Hani, bahwa kerentanan anak-anak sebelum masa pandemi ini juga turut berpengaruh, namun saat ini kalau kita lihat hak untuk bermain dan rekreasi saat pandemi menjadi tidak bebas. Selain itu, hak untuk mendapatkan pendidikan juga terancam, misalnya dengan beberapa persoalan terkait fasilitas serta sistem daring atau online yang digunakan, yang sangat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu. Maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh beliau misalnya dengan membentuk kelompok belajar yang dibantu oleh mahasiswa saat ini karena mereka lagi pulang kampung, atau juga dibuka sekolah khusus yang dibatasi jumlahnya untuk mereka yang tidak mampu. Namun sebagai tambahan, bahwa saat ini pembelajaran kepada anak jangan dibebankan dengan berat. Lalu kemudian dari Ibu Ima ada beberapa catatan terkait dengan data anak yang terdampak COVID-19 di Provinsi Maluku itu sampai dengan 17 sampai dengan 20 Juli 2020 itu ada sekitar 2.712 anak. Kemudian
ada beberapa program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku yang ternyata berlaku juga pada saat pandemi ini. Misalnya, tadi sudah disebutkan ada penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, serta program pengelolaan sistem data gender dan anak. Lalu yang terakhir dari Ibu Elsa, bahwa masalah kekerasan terhadap anak bertambah dari waktu ke waktu, karena itulah dibuat perubahan-perubahan undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Anak rentan terhadap kekerasan di masa pandemi COVID-19, baik ranah domestik maupun publik, kemudian diversi atau restorasi justice yang tadi disampaikan itu lebih berorientasi pada pelaku daripada korban kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan di luar sistem peradilan pidana anak tanpa memperhatikan kepentingan terbaik untuk korban anak. Nah, ini juga dipengaruhi oleh budaya hukum bahwa masyarakat masih menganggap kekerasan terhadap anak itu biasa saja. Kemudian dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak ini, menurut beliau akan lebih baik dengan cara dicegah, dan masing-masing kita punya tanggung jawab untuk melihat persoalan ini. Baik, Bapak-Ibu, demikian kita punya kegiatan webinar di saat ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam penutupan, dan karena Pak Dekan sudah memberikan mandat kepada Ketua Pusako, untuk itu tanpa membuang waktu, saya persilakan kepada Ibu Ketua untuk memberikan sambutan sekaligus menutup acara ini. Kepada Ibu, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi di sekitar rumah saya sementara berlangsung ibadah. Jadi ada di titik dengan menggunakan pengeras suara, jadi mohon maaf kalau memang nanti ada sedikit background dari suara ini. Ya, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, sekaligus narasumber Ibu Dr. Elsa R.M. Tole, SHMS, yang saya hormati para narasumber yang luar biasa, Ibu Hani dan Ibu Ima, yang saya hormati Ibu Moderator, juga host dan tim Puspaku, serta yang saya banggakan para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya acara webinar yang kami laksanakan direncanakan beberapa hari yang lalu bisa terlaksana dengan baik atas kerjasama semua pihak termasuk pimpinan fakultas, para narasumber, dan para peserta yang luar biasa, partisipasi yang sudah mendaftar sekian ratus, tapi memang yang bergabung karena memang dimaklumi sungguh bahwa kami menentukan waktu yang sebenarnya berlangsung di hari kemarin, tetapi karena di hari kemarin itu juga dalam perayaan puncak Hari Anak Nasional di Kota Ambon dan juga membutuhkan banyak perhatian dari masyarakat, termasuk mereka yang pemerhati anak, sehingga kami menangguhkan ke tanggal 31, ternyata juga ada hari libur Idul Adha, mungkin ada agenda-agenda lain. Dan tapi kami merespon baik partisipasi Bapak Ibu yang dari ujung Sumatera sampai Papua dengan berbagai ragam profesi dan kehadiran Bapak Ibu dalam acara webinar di saat ini atas nama Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Unpati, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi baik Bapak Ibu terutama kepada selain para narasumber yang luar biasa, tetapi juga kepada peserta, karena ternyata Ibu Moderator agak tidak bisa memberikan kesempatan kepada yang di live langsung untuk bisa memberikan pertanyaan secara langsung, karena ternyata chatroomnya sudah dipenuhi dengan begitu banyak pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Dan semoga kegiatan ini sebenarnya tidak hanya sampai di sini, kami menyampaikan kepada Ibu Kadis dan juga Ibu Hani beserta Ibu Dr. Elsa yang memberikan waktunya dan kesempatan serta pencerahan ilmunya kepada kita sekalian sehingga bisa dipahami dan bisa melaksanakan tanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Bukan hanya di masa pandemi COVID-19, tetapi menjadi PR besar bagi kita terkait dengan perlindungan anak yang belum bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, atas nama
lembaga, tapi juga dalam kapasitas sebagai Ketua Pusat Kajian, kami menyampaikan sekali lagi apresiasi dan terima kasih banyak. Harapan kami bahwa kegiatan ini akan kami buat dalam bentuk sebuah output penulisan yang itu menjadi kajian dari Pusat Kajian dan dibantu pencerahannya oleh para narasumber yang sudah kami hubungi. Jadi Ibu Kadis dan Ibu Hani, juga Ibu Elsa, sementara mempersiapkan materi dalam bentuk narasi yang akan kami upayakan untuk bisa dibukukan, dan tadi sudah ada apresiasi baik dari Pak Kan untuk bisa memfasilitasi sehingga webinar ini tidak hanya bercakap-cakap secara lisan, tetapi juga ada output yang kami hasilkan, bahkan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, bahkan pihak-pihak terkait dalam rangka perlindungan anak yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku. Demikian Bapak-Ibu, sekali lagi terima kasih Ibu Ima, Ibu Hani yang jauh-jauh, terima kasih juga untuk partisipasi mahasiswanya, terlibat bersama dalam pencerahan di sore hari ini, Ibu Dr. Elsa yang luar biasa dengan kajian hukum pidananya, dan juga Ibu Kadis, moderator, dan teman-teman Puspako yang sementara stay untuk mempersiapkan seluruh perangkat ini, terima kasih banyak. Dan hormat kami kepada pimpinan fakultas melalui Ibu Wadek 1 bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih, dan Puspako sementara berbenah diri mempersiapkan webinar kedua, mudah-mudahan bisa diikuti dengan tema-tema menarik yang terupdate, dan itu bisa menjadi pencerahan bagi kita sekalian. Dengan demikian, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menutup secara resmi acara webinar Pusat Kajian, Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Universitas Patimura saat ini. Terima kasih Yang Kuasa memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi.